parti <laughs> <laughs> Bu Dewi, PPT-nya delapan puluh sembilan mega. Ngapain aja videonya di luar itu? Iya, bisa dia lagi dibuka, Dari nyampe. Udah, ada masuk? Uh, satu orang. Mbak Putri. Aku. <laughs> Mendingan pakai headset kali ya. ya. Suara saya terdengar nggak ya Pak? Aduh, headsetnya habis dihancurkan sama anak saya. Ini. Ini lima orang sedang menonton YouTube. Berarti harus dimatiin, Ini harus Pak. dimatiin nih. suaranya harus pakai. Itu suaranya. Iya, lagi dipasang nih pakai headset. Kalau oh, di Youtube, kedengeran. Saya lagi reparasi. Kedengaran sih sebenarnya. Hmm. Ini, saya ya harus ini, apa namanya, memfilter orang-orang yang masuk. Tuh, Bu Dewi, bagus. Saya malah nggak bisa, Bu. Background-nya, Bu, masih ke mute. Ini masih ada bayangan di belakangku. Saya malah nggak bisa. Ini iya, enggak. Tadi udah dicoba jelek juga, Pak.

suaranya kecil ya Gimana ngegedeinnya Oh harus berteriak ya Eh kelihatan Pak eh bisa itu Pak Panazir bisa ini soalnya kanan kirinya yang tirainya saya ini tutup juga oh. ya, eh mantap Pak. <laughs> Powerpoint saya teh berat, kira-kira di YouTube nanti bermasalah mualnya. Oke. Okay. Uh, boleh nyoba nyoba uh, share screen gak Pak? Boleh Bu. Ah, uh, masih belum boleh ya? Ya, udah udah Bu. Oke. Okay. yang yang saya klik yang gambar kita ya. Jadi tadi kan saya nggak bisa juga coba. Yang diklik yang gambar PPT-nya bu. Oh iya gambar PPT. Iya. Yeah. Ih ulanginnya stop dulu ya. Iya yeah, di stop. Bu. Gambar PPT. Tadi pagi bu, tadi malam bukan gambar PPT loh. PDF ini ya. Pak Yai, kelihatan slide show ya Pak Nazir mangga oke Pak Yayi ya ya ini saya spotlight Bu Dewi, di atas atau di bawah, Pak? Mau ditaruh di atas atau di bawah? bawa aja ya berarti ya. Ih, kepala saya tuh suka salah, hey. <tuk> eh. <tangan> kiri. Eh, akhir <tuk> ini. <tuk> 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 jadi liar orang? Ini tangan kiri. Ini kanan ada cincin. Enggak memang. Tulisan webinar juga enggak kembali kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ini, ini adalah ini. Terlalu cepat enggak? 15 detik, Bu. Iya, soalnya 50 biji. dayak Meniloba. Ini, oh, meniloba. lobak terus tetep. masuk tetap R. Ya. Kalau yang di Pak nggak tahu yang di Pak Hari itu kan sama-sama TPI Gen Pak ya. Nggak tahu. Nanti mungkin kalau ada yang pernah baca paper ini nanti Pak Yayi aja yang jawab ya. <laughs> Malah, Gak usah keluar. Nanti ada Pak Hari, Pak Bu. Apa? Nanti ada Pak Hari yang membantu molekulernya. Ya, tapi kenapa bisa punya Pak tetap air? Padahal udah dua oh. kali. Ini kan 15 detik. Tuwa manam ju panan lula dolat karola. ju panan Soalnya kalau ini kan cuma gambar semua nih Pak Nazir, kalau yang namanya molekologi nggak usah cerita apa-apa, ini aja pokoknya gambarnya, ini aja, ini aja, ini aja. Pak Yayi kelihatan semua kan? Terima kasih waktunya, uh, saya kembalikan kepada Pak Purnama selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan ya. Cantik sekali Si Spodoptera frugiperda insartiga sedang makan daun eh uh, dengan Oh, arus. Ibu dimasukkan ya. di PPT toh ternyata. Akhirnya saya masukin bisa kan ya, Pak? Bisa, bisa. Terus um, Tapi jadi putus-putus. Oh, apanya yang putus-putus? Videonya. Kalau di kita ya. Kalau di Ibu pasti bagus. Waduh, gimana dong? Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. kayak apa pak? maksudnya kayak patah-patah gitu loh. Hmm. ya sayang banget ya. kalau yang anu normal bagus. kalau yang normal bagus bu. kalau gitu diana aja. tapi ada jeda antara saya ke Pak Nazir itu yang saya pikirkan. kan udah keburu ke Pak Pur dulu ya? iya yeah, iya. Yeah. Ya nanti bisa di sela-sela apa gitu kita tayangkan lagi bu, nggak apa-apa. Ya pada saat apa? Pada saat ada sesuatu yang memerlukan tampilkan aja ini Pak Nazir. Bisa bisa. Saya stop ya. Iya, bu. Suara saya bagus kan ya? Nggak usah pakai ini headset. Oh hilang lagi ya background saya. <laughs> oh. <laughs> Saya nggak usah pakai headset ya, kayaknya. Nah, bagus lagi. Pusing nggak sih? Tadi kenapa? Nggak tahu, Bu. Uh, tadi saya nyoba pakai headset, Aduh. tapi nggak kedengaran. Sekarang kedengaran lebih bagus enggak? bu ya, halo. Gimana, Pak? Tadi kan enggak pakai headset. Lebih bagus mana, Pak Yayi, antara pakai headset sama enggak pakai headset suaranya? Bagusan mana suaranya? Pakai headset sama enggak pakai headset? Bagusan pakai headset, Bu. Lebih jernih, Bu. Barusan begitu ya? Jadi saya iya. teruskan aja pakai headset. Oke, Cuman terlalu suaranya terlalu keras. Kita... Uh, saya turunkan volume volume ini apakah berpengaruh terhadap volume keluar? kalau itu nggak ngaruh bu. Oh, jadi ini suara masuk aja ya? iya. oke. Okay. jadi uh, lebih baik saya pakai headset aja kali ya. iya. oke. Okay. nanti langsung. kalau suara saya mengecil tolong saya dibeli awal-awal gimana caranya ya? chatting juga boleh bu Ibu Dewi? nanti langsung di apa namanya? di interap. Yeah. iya. oleh Pak Pur. 30, 12 3, 3. Hmm. coba kalau ini dibuka eh, aku juga punya jendela kalau ini dibuka tambah terang ya Oh tapi ada bayangan hmm, ada bayangan oke okay. hmm. lampunya gimana ya kayaknya saya bermasalah tuh di, di aduh Oke. Mas Agus dimasukin di mana? Emang Pak Nazir ngomong sama siapa? Mbak Putri, Bu. Saya Agus kok nggak dengar. Saya nggak dengar suara. Oh, Pak Nazir di kantor. Di PKPHT, Bu. Put. Halo, Put. Nggak kedengeran, Bu. Pakai headset saya. Iya. Iya, gigi saya kelihatan tadi malam gigi saya nggak kelihatan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hmm, hmm, 别别。Bet, bet. Selamat bergabung Pak Andi. Oh, belum kedengeran. Pak Andi, oh masih connecting. Pak Dadang nggak pakai background, Pak. Ini apa? WhatsApp-nya nggak bisa dibuka pakai komputer. Eh, mau dikirim email, Pak? Eh, uh, boleh kalau ada. Ini Siap. lagi nyoba WhatsApp-nya kok nggak bisa, aneh nih. Nah, nah Mama, ya. Dadang tadi aku juga nggak bisa ngambil tuh. Oh. Mas Hazir untuk ngirim email. <laughs> saya nggak bisa saya buka. Selamat siang Bu Dewi, Selamat siang, Pak. Semuanya selamat siang, Pas nanti saya dibangunin ya kalau di tidur ya Iya, Pak. <laughs> ya, Pak Andi. Soalnya aku sampai 50 slide. Enggak, karena siang-siang, Bu. Oh iya, oh, iya betul. Sudah saya kirim Pak Dadang. Sudah ya? Ke saya Gmail ya. Oke, okay, saya cek dulu. oke okay. pandi ya yeah. itu ya uh, titik tumbuh dari jagung mm -mm. Itu ternyata jauh di dalam Pak Iya yeah. Iya aku kan mm. nyoba ngebelah tuh tak belah gitu cuman dua senti dari pangkal batang kira-kira begitu titik tumbuh mm. Mm. jadi memang untuk skala Davis yang ke-9 itu untuk mengetahui bahwa betul dia di di apa namanya diserang pada titik tumbuh itu harus harus yakin betul itu ya pak ya. Iya. Jadi most likely sebetulnya itu hanya mungkin daun daun termuda sampai nomor tiga yang masih menggulung itu biasanya. Bisa, kecuali Gih. kalau tanaman yang masih kecil ya. Kalau yang tanaman masih mungkin dua minggu atau let's say tiga minggu itu mungkin relatif lebih mudah untuk sampai titik tumbuh. Oke. Jadi disitulah uh, tanaman jagung bisa recovery itu, pak, biarpun ya. abis-abisan kayak nah, gimana betul. gitu. <laughs> betul. Tapi yang apa? Uh, laporan saya itu kemarin minggu kemarin ke lapangan. iya sama Pak Yunus ke sawah dulu sudah berapa Jir 84 masih banyak iya ya, ya. oh. ya, ya. 85 lima

Saya mir semua, Pak. Mir. Ya, nanti dari ya. Budewi. Iya, ya, Pak. Pak Yai, minta tolong ya, Pak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam.

Waduh, jumlah peserta 98. Harus mau live. Tinggal dua menit lagi. Mau dimulai atau seperti apa, Pak? Kita tepatkan saja. jam 13. Jam 13.00. Iya. Yeah, yeah. Siap. Pesertanya sudah pas 100. YouTube sudah buka kan? Sudah Pak. Untuk Zoom kuotanya 100 ya. Selamat siang. Baik, uh, Prof. Selamat siang juga, Prof. Dadang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang, Pak Bur. Baik, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13 belas di uh, HP saya. Uh, Acara seminar online pada siang hari ini akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. 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 Selamat, siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi yang bergejolak ini. Uh, terima kasih sudah bergabung di seminar online PEI yang kedua ini dengan tema pengelolaan skodoptera flujipeda di Indonesia. Sebelum beranjak pada acara utama, izinkan saya membacakan pengumum, beberapa pengumuman dan susunan acara pada seminar online pada siang hari ini. Pengumuman yang pertama yaitu semua peserta dimohon untuk menonaktifkan atau memute dan silakan mengaktifkan kembali atau unmute jika dipersilakan oleh host atau moderator. Peserta yang dapat mengajukan pertanyaan peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau Zoom atau YouTube dengan format nama instansi nama narsum yang dituju pertanyaan nah, pertanyaan di sini harus singkat dan jelas. Kemudian link presensi akan dibagikan di sesi diskusi. Uh, Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini pada seminar online PEI seri kedua. Yang pertama, pembukaan oleh host, oleh saya sendiri, Naziru Mubin. Kemudian, sambutan Ketua PEI periode 2019-2023 oleh Profesor Dr. Insinyur Dadang MSC. Selanjutnya, acara utama yang nanti akan dipandu oleh Dr. Insinyur Bunama Hidayat dengan tiga nar narasumber, ada Dr. Dewi Sartiami, Dr. Hadi Sutrisno, Dr. Andi Profesor, Dr. Insinyur Andi Trisiono, Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi, penyerahan, kenang-kenangan, dan penutup. Eh, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Setelah susunan acara saya baca, tidak perlu berlama-lama lagi. Eh, acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka bersama acara seminar online siang hari ini dengan bacaan basmalah Semoga diberikan kelancaran pada uh, siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua PEI Profesor Dr. Insinyur, dan MSc kepada Pak Dadang saya persilakan. Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dan salam sehat uh, semua untuk kita. Uh, sangat bergembira sekali, PII menyelenggarakan yang kedua dalam seri seminar online ini. Uh, kita seminar kita, halo, putus-putus iya. ya, kedengeran, Pak. Oke. Okay seminar kita memang tematik. Kita membahas uh, satu apa satu permasalahan uh, yang kita buat dalam serial. Nah, mudah-mudahan bahasan kita akan semakin beragam dan mendalam, ya, dan kita bisa menghasilkan uh, satu output yang uh, bermanfaat untuk kita semua, uh, termasuk juga untuk bangsa ini. Dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan uh, hama struktur Perda ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta uh, seminar tematik kita hari ini. Dan saya berterima kasih kepada semua pengurus PI Pusat dan juga Ketua Cabang yang sudah mensupport uh, acara kita uh, dari mulai seri pertama sampai sekarang. Dan insya Allah kita masih punya seri-seri berikutnya lagi, masih berkaitan dengan uh, tema kita yaitu pengelolaan produk perugi pada Indonesia. Juga terima kasih kepada panitia kecil ini yang kita bentuk kaitannya dengan seminar online ini, Pak Dr. Purnama Hidayat, Pak Najirun Mubin, MSI, juga Bu Dr. Yayi Munara Kusuma, dan Ibu Lia Nur Alia, MSI dari teman-teman kita, dari pengurus PAI Pusat juga, dan juga dari Sekretariat Ibu Putri dan Mas eh, Agus, yang setia untuk terus mendampingi kegiatan kita ini berkaitan dengan kesekretariatannya. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita uh, ada tiga pembicara. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Sartiami, Ibu uh, Bapak Dr. Hari Sutrisno dan Bapak Profesor Andi Cistiono atas uh, waktu dan curahan pikirannya untuk bisa menyampaikan uh, apa? tema yang akan disampaikan pada hari ini, pada atau pada siang hari ini, bapak ibu sekalian, saya kira eh, setelah yang pertama kita bicara kebijakan, maka kita sekarang saatnya mengupas lebih jauh, karena saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan FAW ini atau UGJ ini, sehingga hari ini kita kupas kaitannya dengan identifikasi, karena pengendalian eh, hama itu juga kan tergantung pada spesiesnya apa karena kata dengan tingkah laku dengan ekologi dan seterusnya. Nah, nanti Ibu Dewi secara morfologi akan menguraikan ciri-ciri dan kemudian nanti disambung oleh Pak uh, Hari kaitannya dengan uh, identifikasi secara molekuler. Agar jelas di Indonesia ini sebetulnya masuk strain yang mana untuk UGJ ini. Nah, kemudian nanti di sesi ketiga saya katakan Pak Uh, Prof. Andi ini akan menjadi uh, gongnya bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan ini ke depan. Ya? Jadi ada inspirasi inspirasi misteri apa yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan UGJ ini. Ya? Dan tentu saja nanti di seri ketiga kita juga akan banyak uh, apa, melakukan lagi seminar dengan tema-tema yang uh, lebih menantang. Ya? Untuk itu kita nantikan seri seri ketiganya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nah ini kaitannya mengapa kita lakukan begini agar kita bisa membahas ini lebih dalam sekali lagi. Kita punya banyak bahasan-bahasan, ya, tapi kita pengen ini lebih dalam gitu. Alhamdulillah, PII dari berbagai macam apa, 28 cabang ini hampir aktif setiap minggu ada seminar online, ya. Dan dari mulai karantina, kemudian dari masalah resistensi, kemudian dari uh, kaitan dengan ekologi apa ya kesehatan gitu ya. Dan ke depan masih ada seminar seminar lain. Kemarin sudah ada dari kehutanan yang uh, akan melakukan seminar, kemudian juga uh, entomologi kesehatan dan permukiman yang tanggal 29 Juli nanti akan melakukan juga seminar. Kemudian uh, di Sulawesi Selatan akan berkaitan dengan ekowisata berbasis serangga. Kemudian teman-teman Bali nanti juga melaksanakan tentang art and tourism berbasis serangga dan teman-teman dari Jogja juga akan mengadakan kaitannya dengan serangga berguna apa sebagai uh, apa uh, food atau sebagai yang lainnya. Nah saya kira ini bagus sekali kita bagus sekali kita ekspor kita kita buka serangga itu ya kita mempunyai wawasan yang lebih luas tentang serangga. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyimak dengan baik dan bisa uh, apa mendapatkan informasi yang cermat yang benar dari para ahli itu saja. Nah, saya jadi uh, boleh nggak kita buat semboyan bareng atau apa logo atau apa begitu ya? Jadi serangga ini kan kalau yang ber uh, yang menjadi hama barangkali kita kontrol, bagi yang menjadi musuh alami itu bisa kita konservasi. Dan bagi yang uh, seperti lebah itu bisa kita manfaatkan, gitu ya. Nah, kita mungkin kita buat saja, barangkali C uh, to U, gitu ya. Control, Conservation, and uh, Utilization. Nah, ini barangkali uh, perlu juga kita gaungkan, ya, bahwa serangga itu semuanya uh, apa ada di sekitar kita, ya. Kita bisa mengontrolnya, kita bisa harus mengkonservasinya, dan kita harus bisa memanfaatkannya, gitu. Nah, barangkali... Uh, nanti kita gaungkan slogan ini barangkali untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan anggota PI, masyarakat, dan juga untuk eh, bangsa kita Indonesia. ya. Nah, eh, seperti saya katakan, eh, bang apa namanya pemerintah sudah mulai aware dengan serangga ini dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi kegiatan-kegiatan eh, kita kaitan dengan serangga. Saya kira itu saja. Selamat berseminar dan nanti akan dipandu terima kasih kepada Pak Purnama yang hari ini akan menjadi moderator di seminar kita hari ini. Insya Allah nanti kita bisa selesaikan acara ini sekitar pukul 15. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian baik yang lewat zoom maupun lewat YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang sambutannya. Uh, acara berikutnya yaitu acara utama dengan tiga pebicara yang akan dipandu oleh Pak Purnama Hidayat. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau uh, berinstitusi di Departemen Proteksi Tanaman IPB University. S1 dari Hama Penyakit Tumbuhan IPB. S2 dan S3 berasal di, uh, bidang keahliannya entomologi. Uh, dari University of Wisconsin Madison, USA. Kemudian riset interestnya yaitu taksonomi stangga. Uh, kepada Pak Purnama, uh, waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih Pak Najir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ketua PI, Profesor Dadang, kemudian ada Pak Direktur Pelindungan Tanaman Pangan, para pembicara dan peserta webinar kedua PI yang saya hormati. Dalam 90 menit ke depan, saya akan memandu presentasi dan diskusi untuk hari ini. Untuk hari ini, kita mempunyai tiga pembicara, dan yang pertama adalah uh, Dr. Dewi Sartiami Beliau akan menyampaikan uh, identifikasi morfologi uh, ulat keraya uh, Spodoptera frugiperda ini. Identifikasi uh, merupakan bagian yang terpenting dari uh, pengendalian dari proses pengendalian karena dengan identifikasi yang tepat kemungkinan kebelakangnya akan lebih efektif dalam merencanakan atau membuat strategi pengendalian. Misalnya strategi bagaimana melihat biologinya, perilakunya, dan musuh alaminya. Sehingga sekali lagi identifikasi yang tepat akan membantu dalam keberhasilan pengendalian hama ini. Kemudian nanti Pak Hari, Profesor, no, maksud saya Dr. Hari, akan meneruskan dengan identifikasi cara molekuler karena ada dua um, subspesies atau macam-macam menyebutnya mungkin uh, biotype atau subspesies uh, untuk uh, hama ini kemudian uh, Profesor Andi nanti akan uh, menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk terus melakukan uh, upaya pengendalian hama ini sehingga tidak merugikan uh, petani kita baik kita mulai untuk uh, presenter pertama, mohon ditampilkan. CV uh, Dr. Dewi Sartiani, uh, beliau sekarang staf pengajar di Departemen Proteksi Tanaman IPB. Uh, beliau lulus S1 di. Um, Jurusan Biologi TB, kemudian S2 Program Studi Entomologi PB, dan S3 Universitas Kebangsaan Malaysia. Bu Dewi, nanti akan uh, menyampaikan kira-kira identifikasi uh, FAW ini, kira-kira bagaimana sih? Ada yang nyebut FAW atau UGD atau UGC, nah, nanti kita lihat apa yang paling cocok, saya kira banyak yang menyebut UGC. Ya, um, Bu Dewi juga akan menyampaikan kira-kira apa bedanya serangga ini dengan ulat gerayak yang lain. Jadi uh, stay tune dan ikuti presentasi Bu Dewi. Bu Dewi, Anda punya waktu 20 menit, silahkan uh, disampaikan. Dan nanti pada saat 5 menit uh, sebelum berakhir, saya akan beri tanda. Begitu juga 2 menit sebelum berakhir. silahkan Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Purnama Hidayat selaku moderator pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta seminar webinar PEI kali ini. Bapak-Ibu yang telah tergabung di Zoom maupun dia yang sudah bisa bergabung di uh, Youtube karena memang kapasitinya hanya 100. Uh, Bapak-Ibu, pada saat uh, ini, hari ini, atau siang ini, saya akan sharing mengenai uh, identifikasi morfologi, uh, identifikasi Spodoptera, frugipeda secara morologi. Boleh saya sharing ya Pak Pur? Silakan Dewi. Papur sudah cukup ini sudah ada slide show baik <tuh> terima kasih <tuh> hari ini saya akan sharing mengenai hama baru di Indonesia mengenai Spodoptera frugiperda untuk dilihat secara morfologi dan nanti di akhir presentasi saya akan tambahkan sedikit kerusakannya yang di pada tanaman jagung. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk um, berkunjung hadir ke pertanaman uh, jagung, baik jagung milik petani ataupun jagung yang sedang uh, kita teliti, ya. Karena jagung ini ternyata uh, di Indonesia ini bisa tumbuh dengan sangat baik, jadi karena itu memang komoditi yang uh, penting. Nah, ternyata... Tanaman jagung ini sekarang sedang ditambah lagi oleh satu hama yang baru saja masuk. Kita sebagai seorang hama biasanya seorang entomolog mengatakan baru saja masuk karena memang satu tahun setengah yang lalu dan itu sudah terekam pada saat presentasi di South East Asia Plant Protection Conference pada bulan Agustus 2019. Karena permasalahan yang berat ini kita semua anggota PI, terutama anggota PI, di sini memang kebetulan saya catat ada lima paper yang diterbitkan, dipublish oleh teman-teman seperti ada Pak Andi yang memang sudah ada dengan kita saat ini, Pak Suputa, beliau ada dari UGM, kemudian juga sudah ada catatan dari Ibu Yani Maharani, Ibu Fira, Bu Lindung, Yusuf hidayat ya dari unpad kemudian juga karena hama invasif ini memang uh, memerlukan perhatian uh, para entomolog jadi bu Sampurna Ginting, bu agustin zakarni juga kemudian uh, ada juga tentang peneliti penelitian preferensi uh, pakan dari spodoptera frugiperda ini dan tidak lupa juga teman-teman di unila ini sudah mempublikasikan Identification and genetic diversity dari Ibu Puji, Pak Hamim, Pak Susilo, dan nah semua adalah anggota PEI yang kita semua sama-sama turun untuk menyelesaikan, berusaha membantu, me ya, bagaimana dengan serangan yang hama invasif baru ini. Pertama kali dilaporkan di Pasaman Barat. Ya, ada dua lokasi saat itu yang tidak terlalu jauh. Keberadaan serangan yang berat pada tanaman jagung, dan setelah dikunjungi kemudian diidentifikasi, memang serangga ini merupakan serangga yang baru saja masuk ke Indonesia karena selama ini belum pernah tercatat. Dua lokasi ini kemudian didiskusikan. Dengan Badan Karantina Pertanian yang saat itu sebagi, saat ini sebagai vokal uh, poin dan dilaporkan kepada IPPC FAO pada tanggal 11 Juli. Ini merupakan laporan ini merupakan uh, diskusi kita ya dari rapat koordinasi dengan semua anggota NPPO yakni ada Direktorat Peluang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Uh, di sini tampak ada Pak Aunur Pak Maman, Barantan, ada Pak Suputa, ada Pak Turhadi, ya, Pak Aulia, dengan Bapak Ibu lain yang kita sama-sama uh, berdiskusi mengenai keberadaan hama baru ini di Pasaman Barat, tempat pertama kali ditemukannya uh, ulat ini dilaporkan adanya serangga ini. Ada dua lokasi. Yang pertama adalah lokasi perkebunan tanaman jagung atau pertanaman jagung yang ditanam di antara tanaman kelapa sawit, nampak di bagian latar belakang tanaman kelapa sawit yang masih muda. Nah, ini kami koleksi larva-larva yang hampir ada di setiap tanaman yang ada di sana. Kemudian lokasi kedua diamati pada Tanaman jagung yang ada di antara uh, tanaman kelapa sawit yang sudah akan replanting, di tampak tanaman sawitnya sudah mulai uh, mati ya, untuk di replanting. Nah, tanaman jagung yang di situ, kalau mudah-mudahan bisa terlihat, situ juga daunnya sudah banyak yang rusak, rusak karena keberadaan hama baru ini. Dan setelah dikumpulkan, ini adalah uh, penampakan tampilan dari. Ulat-ulat yang hmm, diambil dari lokasi pertama kali diketemukan. Ini nampak e, warna-warni. Ada yang variasinya memang kelihatan. Ada yang berwarna coklat. Ada yang berwarna e, lebih kehijauan. Ada juga yang e, berwarna gelap ini. Ini warna cukup gelap ini. Mungkin hijau tua ya. Ini adalah kelompok uh, ulat yang waktu itu uh, kami ketemukan. Penelitian dilanjutkan di Cikoneng, Serang, Provinsi Banten, dan di Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dari kedua lokasi ini pun uh, di tengah-tengah kerusakan tanaman jagung, kami bisa mengambil. Ya, mengkoleksi begitu banyak ulat-ulat yang um, kita sebut dengan atau kita identifikasi sebagai Spodoptera frugiperda. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat secara detail bagaimana ciri-ciri morfologi, karakter-karakter apa saja bagi larva untuk mengidentifikasi larva Spodoptera frugiperda ini atau boleh kita panggil dengan UGJ atau ulat gerayak flugiperda ini Pak Edi Eko akan lebih menyukai memberikan nama ulat gerayak flugiperda. Tampak di gambar ini adalah larva instar 5 dengan warna yang cukup jelas dengan variasi apa garis-garis ya nanti yang akan kita bahas. Nah, nanti untuk melanjutkan pembahasan kita bisa menggunakan ciri-ciri yang sudah direkam di publikasi Sartiami et al. 2019. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan gambar atau foto dari Erasmus et al. 2017. Ini tampak ada empat karakter yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi Spodoptera frugiperda. Pertama, di daerah kepala, ini nanti akan ada suatu karakter ya di daerah kepala di daerah front yang kita sebut dengan huruf Y terbalik. Kemudian ini adalah segmen kedelapan 8 abdomen di mana di sini kita bisa melihat ada empat suatu titik, suatu nokta ya, suatu bintik yang besar yang kita sebut dengan pinakula. Berbentuk atau tersusun dalam eh, segi empat. Kemudian ada lagi ciri yang perlu kita penuhi untuk mencapai spesies podoptera furgi perda adalah adanya garis di sepanjang tubuh dorsal yang ini warnanya lebih pucat, sedangkan yang pada subdorsal warnanya lebih tua. Jadi tentu kita masih ingat bahwa dia adalah simetris bilateral karena itu di kiri dan kanan akan mendapatkan ciri yang sama. Dan ciri yang lain adalah ini adanya pita yang cukup lebar berwarna kuning di sisi lateral tubuh dari larva ini kita akan mengidentifikasi dengan pasti kalau kita bisa mendapatkan larva yang insar-insar yang sudah yang akhir. Nah dari kumpulan larva yang di Pasaman Barat ini ada satu ini yang cukup bagus ini yang akan kita pakai untuk menunjukkan ciri-ciri atau karakter-karakter untuk mengidentifikasi Spondoptera frugiperda ini. Berikut ini. Ini adalah salah satu tadi uh, dari larva yang dikumpulkan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan uh, adanya garis huruf terbalik di bagian depan kepala atau di front. Kemudian ada garis uh, berwarna pucat sepanjang dorsal tubuh. Ini adalah yang di subdorsal lebih cerah dibandingkan dengan yang di dorsal, kemudian ada garis tebal di bagian lateral, ini karena lebar, jadi kita bisa mengatakannya sebagai berupa pita dan segmen delapan di sini yang adanya pinakula 4 titik dengan urutan seperti tersusun sebagai segi empat sedikit lebih detail, ini saya ingin tunjukkan bahwa yang dimaksud dengan huruf V terbalik jadi kalau ini bagian kepala bagian depan menghadap ke kita, kita menghadap ke dia. Inilah yang disebut dengan huruf Y terbalik yang berwarna kuning ini ya. Inilah ciri utama untuk Spodoptera furgipeda. Kemudian ditambah garis-garis ya, garis-garis pada dorsal tubuh dan pada subdorsalnya serta pita. Untuk ini yang di bawah pada posterior abdomen ada titik empat pinakula yang tersusun secara segi empat, sedangkan di segmen sebelumnya tersusun boleh kita katakan sebagai bentuk trapesium. Jadi berbeda yang segmen ketujuh trapesium, sedangkan yang segmen ke 8 pinakula tersusun dalam bentuk segi empat. Ini merupakan tampilan larva Spodoptera frugipeda ya. Yang kalau terganggu atau jatuh, dia akan melingkar seperti ini. Ini kebanyakan uh, ulat memang demikian. Kemudian ini juga tampak dengan jelas titik-titik pinakula pada bagian dorsal tubuh ini di posterior. Kalau pencahayaannya kurang, mungkin ya seperti ini, tapi biarpun uh, bentuknya seperti ini, kita akan bisa lihat di, tetap di bagian posterior memiliki empat pinakula yang uh, tersusun sebagai segi kita lanjutkan ini adalah warna kepala tiap-tiap instar instar satu sampai instar enam kita bisa perhatikan warnanya hitam kemudian ada yang coklat dan akhirnya di instar enam semua karakter itu akan muncul dengan kuat tubuhnya berwarna lebih coklat ya dengan kepala yang demikian nanti kita akan lihat satu persatu nah ini adalah insar 1 sampai insar 6 juga dengan ukurannya yang uh, proporsional yang insar 1 lebih lembut berwarna abu-abu ya kemudian nanti sampai insar ke-6 dia berwarna uh, coklat dengan variasi karakter-karakter yang dia miliki. Jadi kelompok telur ya pada saat ibanggo betina meletakkan telur itu tersusun uh, ditutupi oleh sisi dari ujung abdomen imago betina. Nah, di sini saya ingin tunjukkan ada suatu uh, telur yang sudah akan menetas. Jadi ini kepala sudah menonjol, ya. Kalau larva ini akan keluar dari telur, itu akan menggunting seperti bola digunting secara digunting kemudian memotong secara melintang. Jadi ini kalau kepala baru saja muncul, yang ini sudah hampir ada kepala keseluruhannya ditambah bagian belakang kepala ya, nah yang ini sudah keluar semua. mudah-mudahan eh, nampak ini adalah cangkang-cangkang telur yang eh, terpotong dipotong oleh eh, larva ini dengan rapi. nah ini dia, ini ini, nah, ini cangkangnya, ini larvanya sudah keluar, ini kepalanya, ya jadi dia akan memotong seperti ini. mudah-mudahan kelihatan pointer saya pada saat si larva itu memotong telur, memotong cangkang telur sehingga dia bisa keluar dengan rapi. Lain halnya dengan kalau telur Spodoptera frugiperda ini terparasit, maka parasit yang muncul, parasitoid yang muncul akan tidak beraturan. Ya, jadi seperti rusak yang uh, tidak baik ya, seperti hancur seperti ini. Ini kalau si telur Spodoptera frugiperda ini terparasit. Baik, kita lihat bagaimana variasi larva insar mulai dari insar 1 sampai insar 6 ya. Karena ternyata banyak variasinya. Seperti halnya Erasmus sudah mengatakan ada yang warna hijau. Ya ini untuk insar sekitar insar 3 dan sampai yang berwarna coklat dengan kepala yang gelap. Beberapa catatan yang sudah berhasil dikumpulkan adalah seperti ini: "Insar satu, kepalanya berwarna hitam polos dan tanpa corak batik. Kemudian, saat menetas, dia akan berwarna abu-abu transparan, dan tubuhnya akan atau isi tubuh juga akan terlihat berwarna hijau apabila dia makan daun jagung." Insar dua warna tu, warna kepala pun masih berwarna coklat sampai kehitaman variasi ada yang variasi ini hitam ya ini hitam yang ini coklat dan tanpa batik juga ya tanpa ada corak batik jadi masih polos ini berwarna hijau keabu-abuan di sini akan terlihat bahwa sudah ada garis tipis di panjang sepanjang uh, tubuh dorsal garis tipis maupun uh, yang bakal nanti menjadi pita di daerah lateral. Nah ini sudah nampak berwarna putih. Nanti pada saat insar yang sudah lebih besar akan lebih jelas lagi. Insar 3 juga kepala bervariasi dari coklat sampai hitam. Yang ini adalah kelompok yang beberapa saat baru saja berganti kulit. Kalau yang ini sudah berumur sekitar satu hari pada insar tiga. Jadi nanti ada warna yang seperti ini insar empat. Nah kalau di sini kepala sudah memiliki corak batik yang lebih jelas, ya. sedangkan tubuh memang juga masih bervariasi kecoklatan ya, dengan bentuk seperti ini. Ini juga ada coklat, yang ini agak gelap. Ya. Ini dari arah lateral, kepala nampak di sini sudah mulai ada corak di kepala, ya bagian kepala di lateral insar 5 sudah e, lebih kuat lagi warna yang muncul ya. Tubuhnya berwarna kecoklatan. Garis dorsal sudah tampak terang, terlihat jelas. Pita kuning juga sudah terlihat jelas ini. Ya, di sini sudah ada terlihat pita yang berwarna kuning. Oke, kita lanjutkan di insar terakhir. Ini adalah insar selanjutnya. Mari kita lihat ini kepalanya, ini kepala, jadi berwarna corak ini sangat bervariasi. Ada yang ada bagian hitam di dekat huruf Y itu, tapi areanya ada yang sempit. Ada juga yang lebar, seperti halnya ini yang sempit, ini yang lebar. Ini adalah variasi pada kapsul atau pada kepala insar 6. Mari kita bandingkan mitimna separata, Helicoverpa armigera dan Spodoptera litura serta Austrina furcanalis dengan Spodoptera frugiperda yang barusan kita lihat dari instar 1 sampai instar 6. Tapi kita akan membandingkan atau melihat perbedaannya pada instar lanjut. Nah, ada yang sudah mencoba ini menjajarkan ya. Ini adalah frugiperda, litura, mitimna. Kalau di sini terlihat ya nampak jelas, tapi kalau di lapangan Nah, kita masih harus bawa mungkin bantuan kaca pembesar gitu ya, untuk melihat karakter-karakter dari mereka. Pada Helicoverpa armigera, selain warnanya memang hijau, variasi hijau juga ada yang coklat, ya, tapi Helicoverpa armigera tidak memiliki huruf V pada kepala. Jadi ini suatu yang jelas sangat berbeda, akan memudahkan untuk membedakan, ya mengidentifikasi pada saat kita ke lapangan, siapakah yang kita temui? Apakah Fruki Verda atau Helicoverpa Armigera? Ini beberapa tampilan dari tubuh Helicoverpa armigera. Ini di dekat rambut-rambut dari yang di atas ini juga. Ini juga di samping ini memang ada warna kuning ya. Nah, tapi tidak lupa, bahwa Helicoverpa juga salah satunya memiliki ini ciri di ujung abdomen agak sedikit menaik dan seperti membungkuk ini di daerah posterior abdomennya ini yang membedakan dengan Spodoptera frugiperda. Bagaimana dengan Litura? Di daerah front atau daerah kepala bagian atas dari Litura juga memiliki suatu garis kuning, namun garis kuningnya ini hanya ada di kepala. Ya. Sedangkan ini, garis ini sudah masuk ke toraks. Jadi huruf apa yang ada di sini adalah huruf V. V atau V, V terbalik. Sedangkan ini kan di kepala, nah ini garisnya masih ada. Jadi ini adalah yang disebut dengan huruf Y, sedangkan ini untuk litura kita panggil dengan kita sebut dengan adanya huruf V terbalik. Dan nampak jelas kalau litura itu adanya spot-spot ya, sepanjang tubuh di subdorsal yang seperti bulan sabit ini berwarna hitam, kemudian ada warna juga yang berwarna kuning. Nah, ini adalah Spodoptera litura. Bagaimana dengan mitina separata? Mereka sangat mirip sekali di lapangan, ya. Mirip sekali. Ada garis. Betul, di garis dorsal, di subdorsal ada. Nanti di daerah lateral juga ada. Sangat mirip sekali dengan frugiveda, namun kita bisa membedakannya satu karakter ini. Di segmen 8 adanya pinakula. Ini pinakula. Ini adalah pinakula frugiveda yang tersusun segi Ini trapesium. Dia juga begitu, di segmen 7 tersusun trapesium, tapi bedanya di timnas separata memiliki pinakula yang berukuran kecil, sedangkan frugiveda berukuran besar. Mari kita lihat ini satu dua tiga empat titik ini sedangkan ini satu agak miring dua lebih dekat tiga empat menjauh dan ini adalah jauh jadi demikian pinakula mitina separata berukuran kecil ini tampilan dari mitina separata di lapangan ya yang sempat terekam jadi memang nampak sekali ada huruf V ya huruf V pada kepala dari garis pada dorsal, pada garis subdorsal dan lateral. Mirip sekali hanya kita berpegangan kepada pinakula. Ini adalah morfologi pupa, Ini adalah pupa betina dan pupa jantan untuk Spodoptera frugiperda dan bisa dibedakan pupa betina ataupun pupa jantan. Dari Kales Warasmi 2018. Untuk imago, nah imago yang jantan dari Spodoptera frugiperda itu lebih cerah dibandingkan yang betina. Ini yang di bawah betina, yang atas adalah jantan. Di ujung sayapnya ini ada berwarna putih, ada bercak putih ya. Kemudian ada bercak yang seperti ginjal, kemudian ada seperti jam pasir. Ya. Ini adalah ciri-ciri untuk imago Spodoptera frugiperda. Kalau di lapangan, ingin mencari Imago Betina bisa mencari di antara celah-celah daun. Ya, celah-celah daun mereka sembunyi di situ. Dari pagi hari, sudah banyak di situ yang menunggu atau ya duduk-duduk. Gitu. Jadi banyak sekali. Uh, imago Betina, jadi bisa ditemukan secara perlahan-lahan dengan menyibak membuka dedaunan dari tanaman jagung. Bagaimana dengan gejala kerusakan? Ini gejala kerusakan yang khas memang disebabkan oleh Spodoptera frugipeda ini demikian. Terpotong pada saat daun masih menggulung. Ini juga. Jadi ini adalah tampak dari samping, tampak agak miring, ini adalah tampak dari atas. Ini bentukan kerusakan dari Spodoptera yang sudah terlanjut. Yang H dan ini, ini ada adalah kotoran dari spodoptera fulgipeda yang sudah mengering dan akan berpenampilan seperti serbuk gergaji. Mudah-mudahan ini gejala yang terlihat, ini adalah pada bunga jantan, sedangkan ini dia bisa masuk dan makan di tongkol jagung. Ini juga salah satu yang berhasil direkam. Mudah-mudahan ini terlihat dengan jelas, ini terlihat dengan jelas. Dan memang pada saat daun menggulung, kemudian dia bisa menembus. Eh, seperti inilah kerusakan yang terjadi saat daun sudah membesar. pada daun sudah membuka, ini akan terlihat bahwa dia hampir putus, nah, namun masih ada di di uh, pertanaman. Ini juga termasuk kerusakan kerusakan yang disebabkan oleh uh, perda. Ini ya, tadi ini adalah kotoran yang pena, yang memang kalau kering akan seperti sebuk gergaji. Ini adalah ciri khas. Jadi kalau memang serangannya belum ketemu tapi ini sudah nampak ya. Ini nampak, ini nampak adanya kotoran yang berbentuk serbuk gergaji. sangat besar kemungkinan memang tanaman ini sudah diserang oleh Podoptera perda. Um, dan di negara lain, ini adalah kiriman dari dokter Saudari di India parah sama parahnya dengan di kita. Di mereka juga seperti ini gejala-gejalanya yang uh, berhasil direkam dan uh, ditampilkan di sini. Jadi inilah uh, Spodoptera Frutti Perda Nah kalau kita ingin tahu di sebelah mana sebetulnya uh, keserangannya, ini adalah bagian ujung dari tanaman kalau kita belah nah di sini adalah titik tumbuh karena itu ini kan yang sudah ada generatif ya ini adalah bunga jantan ini tanaman yang lebih muda nah selama frugiperda itu masih ada di sini di sini ada ya merusak merusak daun ya belum sampai ke titik tumbuh dari tanaman jagung ini Bu Dewi waktunya sudah lewat lima menit mohon diperhatikan oh, mohon maaf sudah sampai ke rangkuman Pak ini adalah empat karakter yang bisa dipakai ya, untuk mengidentifikasi Spodoptera furgipeda dan memberikan gejala kerusakan yang khas pada tanaman eh, jagung. Barangkali sampai di sini Pak Purnama. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Pak Purnama. Terima kasih, Dr. Dewi Sartiami untuk peserta yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui room chat dan nanti akan ada yang ingin atau ada yang menyampaikan ke Bu Dewi. Jadi sekali lagi bisa melalui room chat saat ini juga. Baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua yaitu Dr. Hari Sutresno boleh ditampilkan CV-nya? Dr. Ari Sutrisno, beliau bekerja di Pusat Penelitian Biologi LIPI. Beliau lulus dari Fakultas Biologi Unsut, kemudian S2 dari Entomologi Australian National University dan S3 dari Biological Science Hokkaido University. Saat ini beliau menekuni penelitian tentang taksonomi serangga. Dan biologi molekuler. Dalam beberapa menit mendatang, beliau akan menyampaikan hasil penelitiannya tentang identifikasi ulat grayak jagung ini dengan teknik molekuler. Dan tentunya beliau nanti juga akan menjawab kira-kira apakah ini termasuk yang jenis R, yaitu pada rice atau padi, atau yang C. Atau kon, atau pada jagung. Saya kira uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita mungkin akan terjawab melalui Pak Hari tadi. Pak Hari, Anda punya waktu 20 menit? Dipersilakan. Masih termute, Pak Hari. Oke okay, bisa dengar mas? Bisa pak, bisa terdengar. Iya okay. sudah bisa pak Silahkan. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar Spoduk Tera Frugi Pirda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, apa presentasi saya tentang kajian molekuler kajian molekuler produk uh, terafu di Birga. Akan saya mulai dengan pemaparan dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama adalah pendahuluan Pendahuluan ini berkaitan dengan teknik molekuler yang sekarang banyak digunakan untuk mengidentifikasi spesies pada binatang. Kemudian saya sampaikan mengenai tujuan daripada kajian molekuler ini. Kemudian nanti menyampaikan juga metodologi. Kemudian hasil uh, dan diskusi. Itu. Benar -benar. Oke, Bapak Ibu, tadi Bu Dami, Bu Dewi Satriami telah menyampaikan tentang bagaimana mengidentifikasi secara morfologi dan memang betul di dalam identifikasi morfologi itu banyak tantangannya karena memang seorang ahli taksonomi pertama tantangan identifikasi morfologi biasanya itu spesimen itu harus dewasa. Nah, kalau tidak dewasa dalam bentuk telur, larva, pupa ini tidak mudah sangat sulit sekali. Namun kita lihat tadi Bu Dewi telah menyampaikan dengan gamblang perbedaannya. Dan jarang sekali sebenarnya spesies itu bisa dibedakan berdasarkan telur larva dan pupa, khususnya larva itu tidak mudah. Telur pasti nggak bisa. Pupa juga jarang yang bisa. Tapi larva kebetulan ini, kebetulan ini. Sih. Tapi pada prinsipnya tidak ada kunci identifikasi untuk larva sampai spesiesnya itu. Kemudian kenyataannya spesimen itu kalau di dalam morfologi dalam bentuk lengkap. Artinya harus betul-betul dalam keadaan utuh sehingga karakter itu bisa digunakan untuk identifikasi. Namun dalam kenyataan di lapangan, kadang-kadang kita sering hanya mendapatkan potongan kaki atau tungkai atau hanya sebut bagian-bagian otot dan yang lain atau hanya rambutnya saja. Ini tentunya tidak mungkin untuk dilakukan identifikasi tapi bagi teman-teman karantina yang bekerja di karantina tidak menutup kemungkinan pada saat di lapangan hanya menemukan selongsongannya saja. Nah ini menjadi persoalan tersendiri ketika kita hanya berdasarkan morfologi. Kemudian yang ketiga itu biasanya kita mengendaki spesimen itu ada jantan dan betina untuk bisa diidentifikasi. Kalau betina saja kadang-kadang untuk kelompok lebih ini agak sulit karena memang karakter-karakter yang biasa digunakan itu adalah alat kelamin pada yang jantan. Karena pada alat yang kelamin yang jantan ini yang memiliki variasi yang lebih banyak bisa digunakan untuk identifikasi sampai spesies level. Nah, sesuai dengan perkembangan ilmu molekuler pada tahun 2003-2004 itu disepakati sebuah teknik untuk mengidentifikasi molekuler karena setiap individu itu sebenarnya memiliki karakteristik di tingkat molekulernya. Sehingga pada saat itu tahun 2003-2004 itu disepakati teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies untuk hewan atau binatang Teknik ini disebut dengan teknik identifikasi organisme dengan menggunakan potongan gen. Jadi di dalam uh, serangga atau binatang itu ada karakteristik di level molekuler yang bisa digunakan untuk menunjukkan spesies kah A atau spesies B atau spesies C. Nah, teknik inilah yang sekarang banyak dikembangkan untuk melakukan kajian molekuler. Ini kita sebut dengan internal ID system atau identifikasi atau KTP untuk setiap binatang. Nah, sebenarnya di dalam binatang itu memiliki beberapa genom dan di dalam genom itu terdiri beberapa gen. Dan tidak semua gen itu bisa digunakan untuk melakukan identifikasi spesies. Di antara genom yang menjadi kandidat dan sekarang sudah terbukti bisa digunakan untuk hampir semua kelompok binatang adalah disebut dengan sitokrom oksidasi 1. Jadi ini adalah protein coding gene yang terdapat di dalam mitokondrial genom. Dan panjangnya yang bisa digunakan itu hanya sekitar 650-an Tapi dengan daerah-daerah uh, yang memang bisa menunjukkan konsep, kalau kita memiliki DNA yang sudah terfragmentasi dengan 100 base pair pun kadang-kadang bisa untuk membedakan spesies. Nah ini diantara kandidat dan sekarang sudah terbukti bisa digunakan di dalam mengidentifikasi molekuler sejak tahun 2003-2004. Namun dalam progresnya selalu dievaluasi. Bayangan kita sebenarnya DNA barcode atau yang disebut dengan DNA barcode tadi adalah yang kayak kita lakukan kalau kita beli makanan di supermarket itu dengan scan kita diharapkan langsung bisa mengetahui spesiesnya itu apa. Tentunya teknologi ini masih selalu berkembang. Intinya di dalam mengerjakan itu pertama adalah ada koleksi larva, ada koleksi sampel, kemudian ada sequencing, kemudian dari sequencing itu dicocokkan dengan DNA bank atau dengan molekuler yang ada di dalam gene bank atau library yang bisa kita lakukan untuk disebut dengan blasting. Jadi nanti kita tahu spesiesnya itu apa. Harapannya apa? Siapapun, dimanapun, kapanpun dapat mengidentifikasi dengan cepat dan akurat spesies dari spesimen apapun kondisinya. Jadi kelebihannya itu apapun kondisinya. Jadi telur, larva, pupa, potongan selongsongan itu pun harusnya bisa dilakukan identifikasi. Nah kita pun ikut berpartisipasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan DNA barcode ini. Tahun 2005 kita di London itu kita konferensi yang pertama kita kolega kita dari teman burung ada yang ikut karena itu penting sekali. Kemudian tahun 2007 diadakan di konferensi Taiwan. Saya sendiri ikut menyampaikan makalah tentang inisiasi DNA barcode di Indonesia tahun 2007 dan selanjutnya kami tidak mengikuti karena jauh-jauh tempatnya uangnya nggak ada. Nah ini adalah salah satu kegiatan yang kita ikuti progresnya DNA barcode pada saat itu tahun 2000 di Taiwan. Oke, itu adalah sekilas pendahuluan tentang kenapa teknik molekuler itu sekarang bisa digunakan untuk identifikasi spesies. Tentunya dalam kesempatan ini kami tidak hanya sekedar tahu spesies itu apa, tetapi kita juga ingin tahu asal usulnya spesies itu dari negara mana? Apakah dari Cina, dari Amerika, dari Brasil atau sudah dekat dari mungkin dari Malaysia. Kita ingin tahu itu. Jalur pathway nya itu kita bisa merunut. Ini dulu lolosnya dari karantina mana? Kita harapkan bisa sampai situ. Kemudian yang ketiga, itu kita ingin tahu juga sebenarnya. Ini itu betul-betul strainnya kon atau strainnya rice. Jadi itulah Tujuan dari penelitian yang kami lakukan, metodologinya juga sama dengan metodologi yang dilakukan secara umum di dalam molekuler. Pertama adalah melakukan koleksi sampel alfa, kita lakukan di beberapa tempat, ada empat lokasi, kita coba ambil sampel di Medan atau di daerah Langkat. Kemudian kita ambil di daerah Lampung, kita ambil darah Tuban dan kita ambil di daerah Klaten. Setelah itu kita bawa ke laboratorium, kita lakukan ekstraksi kita menggunakan teknik non distraktif teknik untuk ekstraksi. Jadi kita ingin spesies itu tidak rusak, tapi kita hanya rendam dengan sebuah cairan, ekstraksinya keluar, tetapi si morfologi binatangnya tidak rusak. Kemudian kita PCR dan sequencing. Kemudian kita lakukan blast. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah betul dari empat populasi yang ada di Indonesia itu betul betul adalah yang disebut dengan sepotifera fupi Kemudian kita lakukan tree building. Tree building itu adalah untuk menganalisis filogeni. Apakah betul kekerabatan di antara populasi yang ada di dunia? Karena kita melibatkan 17 komunitas atau 17 populasi di dunia dan 18 sampel dari Indonesia. Kita coba kekerabatannya kayak apa? Siapa tahu kita tahu bahwa oh ini lebih dekat dengan populasi yang di Cina kah atau yang di Amerika? Kemudian kita lakukan single nucleotide uh, ident, uh, polymerism. Ini kita ingin tahu apakah strain-nya itu adalah strain con atau strain rice, didasarkan dari penampakan molekuler berdasarkan gen TPI atau molekuler gene. Ini adalah pengambilan sampel, kita ambil di daerah Medan, kita ambil di daerah Lampung kita ambil darah Tuban dan darah Klaten. Kita harapkan kita kita yakin pasti yakin, yakin-yakinnya bahwa spesies ini terdistribusi karena kemungkinan melewati jalur base atau kera, apa? kapal. Karena apa? Dewasa serangga ini adalah tertarik oleh cahaya lampu. Jadi kemungkinan distribusinya enggak cepat karena dia ketika tertarik cahaya lampu akan menyebar lewat jalur bis. Nah, kita ingin tahu dengan tadi untuk mengetahui apakah spesies tadi dekat dengan Amerika dengan yang lain itu salah satunya adalah menggunakan CO1 dan CO2. CO1 tidak hanya untuk mengetahui jenisnya tetapi juga untuk mengetahui haplotype manakah asal-usulnya yang ada di Indonesia begitu juga dengan CO2. Haplotype manakah yang dekat dengan Indonesia? Nanti kita lihat hasilnya. Nah, untuk yang TPI gen, kita melakukan kajian region exon 3, intron 3, exon 4. Maaf ini mungkin bahasanya terlalu teknis karena ini bahasa memang molekuler. Tapi intinya kita ingin tahu posisi nukleotida di basa nomor 183 di exon 4, karena dengan slip itu ada di sini. Kalau nanti ketemu populasi kita itu adalah C atau asam nukleotidanya C, itu berarti adalah dia adalah tipikal milik Hon. Nanti kalau miliknya populasi kita ketemu T, berarti spesies atau kumpulan populasi tadi adalah strainnya adalah strain Rice. Itu kurang lebih nanti di dalam pemanfaatnya TPI dan ini. Marah kita lihat hasilnya. Hasilnya CO1 kita coba 18 individu dari 4 lokasi tadi. Dan kita juga kita sudah submit ke Jinbank dengan nomor akses LC510018 sama LC5100135. Namun kita akan hold sampai satu VPM, VPM sampai kita habis. Kemudian CO1 ada 16 nomor, tidak ada dua individu yang tidak bisa disequence dengan CO1. Kemudian yang TPI kita hanya berhasil mengamplifikasi 11 nomor, itu sekitar 400 base pair. Kalau yang CO1 sekitar 658 base pair dan CO2 adalah 680 base pair dan intinya adalah bahwa itu adalah daerah-daerah yang digunakan untuk melakukan identifikasi baik untuk tingkat spesies maupun untuk tingkat strain. Kita lihat hasilnya sekarang. Kita lihat, saya sebutkan bahwa ini berdasarkan sitokrom oksidasi satu tadi yang saya sebutkan tadi sepanjang 550. Mari kita lihat karakteristik dari asam nukleatnya. Pertama adalah bahwa dari 658 base pair tadi itu diketemukan posisi yang berbeda itu nomor 6, nomor 51, 105 sampai 597. Jadi hanya ada sekitar 13 lokasi atau lokus yang berbeda di antara populasi yang ada di Indonesia dari Medan, kemudian dari Sumatera, eh, mana Lampung, Tuban dengan yang ada di eh, luar negeri dari Cina, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Brasil, kemudian Kenya, Ghana, itu ada 17 wilayah yang kita masukkan di dalam survei ini. Jadi di dunia yang kita masukkan dengan 47 sequence tadi, itu kita temukan, kita mengenal adanya haplotype. Haplotype-nya adalah ada ketemu lima. Haplotype 1, haplotype 2, CO1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, posisi Indonesia di mana haplotipnya itu? Posisi Indonesia haplotipnya yang disebut dengan di sini. Ini adalah posisi Indonesia. Ada Langkat, Medan, Tuban, dan yang lain itu ada di sini. Satu grup dengan beberapa negara di Afrika, dengan Amerika, dengan Brasil, dan yang lain-lain. Kemudian yang lain, ada dua haplotype yang ada di Indonesia yang kedua adalah haplotype yang kedua itu dimiliki oleh spesies yang dari Medan dan spesies yang dari Tuban. Jadi Indonesia itu pun sudah terpecah menjadi dua haplotype. Dan ini pun nanti akan kita lihat menggunakan tri, apakah itu sudah bisa menunjukkan asal-usul negara mana Indonesia itu. Kemudian sama, ini kalau kita menggunakan, kita analisis dengan tree, itu akan tampak sekali bahwa di klet 1, posisi beberapa spesies yang ada di Indonesia, spesimen yang ada di Indonesia ini, yang warna biru ini, itu bersamaan menempati posisi dengan Kenya, Uganda, dan ini kita tidak tahu asal-usulnya dari mana negaranya. Artinya apa? Ini adalah Amerika, Amerika Rice, nenek moyangnya, dan sudah tersebut terdistribusi di semua di semua negara. Oke, okay, sorry. sorry, sorry. Okay. Jadi kita nggak tahu apakah itu asal usulnya. Kemudian kita berikutnya adalah kita sama. Ini adalah CO1 posisinya hampir sama. Terdiri dari dua klet. Dia tersebar menjadi dua komunitas haplotype, HCO1 dan CO2. Posisinya ada di sini. Sama, dia masih kita ketahui kita tidak bisa membedakan asal-usulnya dari mana, dari negara mana, karena hampir semua sama dimiliki haplotype-nya. Ini berdasarkan CO1 dan CO2. Kemudian kita lihat posisi berdasarkan TPI gen. Ini ada exon 3, intron exon, 3, exon 4. Kita cek di nomor 183. Ini adalah ada Indonesia, semua ini adalah Indonesia, posisi Indonesia. Kita lihat. Indonesia adalah ada di sini, C semua di 183. 11 populasi yang ada di Indonesia itu menunjukkan adalah TPC con Sementara miliknya Amerika di posisinya ada yang rice, ada TPC. -Kon. Jadi dari data yang ada, kita ketahui bahwa 11 atau dari populasi yang ada di tadi saya katakan di Langkat, kemudian di Lampung, di Tuban dan ada di Klaten itu adalah tipikal adalah kon terima. Simpulannya populasi Langkat, Kampung Klaten Tuban spesies kita yang sebelumnya bahkan OPTK 1. Betul betul ada seperti kita. Kemudian negara asal tidak diketahui berdasarkan haplotype CO1, CO2. Semua populasi Indonesia dalam dan proses sekunder relatif masih baru diindikasikan rendahnya jumlah substitusi yang terjadi pada seluruh gen CO1 hanya ada 11 uh, variasi dan di CO2 hanya ada 19 sedikit sekali. Hampir seluruh substitusi adalah transisi. Kemudian berdasarkan ML dengan data CO1 dan CO2 ini terbagi menjadi dua klit. Basal klit tempat di populasi di US, populasi Indonesia juga terbagi dua klit. Strain C dan R selalu ada baik di klit satu maupun diklit 2. Jadi ini tidak bisa untuk membedakan. Sehingga kita hanya bisa membedakan populasi Sbovida melalui TPI gen bahwa kita termasuk kelompok yang C Bapak Ibu, saya kira itu dari kesimpulan kajian itu dan ini adalah bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam kajian teknik barcode untuk identifikasi serangga, ini kami dengan teman-teman nusun -teman buku DNA Barcode Fauna Indonesia kebetulan saya terlibat di dalamnya adalah untuk khusus serangga. Silahkan ini bisa di online, penerbitnya adalah bencana. Silahkan, karena ini sangat bermanfaat untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Terutama Bapak-Ibu yang ada di lembaga penelitian, mahasiswa, dan yang lain. Terima kasih pada mahasiswa, mahasiswa, dan teman-teman yang telah membantu penelitian ini. Terima kasih saya sampaikan. jumpa. Baik, terima kasih Pak Hari. Waktunya pas. Saya kira Pak Hari sudah menjawab uh, pertanyaan kita. Apa sebenarnya strain yang ada di Indonesia dan sudah terjawab sudah bahwa strain yang ada di Indonesia adalah strain C. Saya kira sudah jelas. Baik, Bapak Ibu semua. Uh, Selanjutnya ini Bu Aras punya ide nih. Jadi bagaimana kalau kita break sebentar kita adakan kuis. Jadi bisa ditunjukkan Pak Nazir aturan-aturannya. Oke, okay, aturan ya. pertama, peserta yang berhak mengikuti kuis hanya yang sudah membayar fee registrasi atau anggota PI aktif. Jadi yang hanya ikut di YouTube, bukan anggota PI aktif atau tidak membayar fee, tidak berhak mengikuti. Kemudian panitia atau moderator, narasumber, nggak boleh ikut. Jadi Pak Dadang jangan ikut. Kemudian jawaban ditulis dengan tepat dan benar di kolom chat. Nah nanti pemenangnya adalah yang paling cepat, nanti ada jurinya. Jadi di akan diambil pemenang satu dari Zoom dan pemenang dari YouTube. Pengumuman pemenang oleh moderator di akhir acara. Jadi ikuti acara sampai terakhir. Jangan meninggalkan acara ini. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, siap dengan kuis? Oke, pertanyaan pertama. Berapa instansi yang terlibat dalam webinar ini? Sekali lagi, berapa instansi yang terlibat dalam webinar ini? Silahkan dijawab. Oke, nanti ada jurinya yang akan jawab, kemudian eh, yang akan mengecek. Kemudian pertanyaan kedua. Ini saya kira hmm, pertanyaannya yang paling sulit, tapi Anda harus cepat menjawabnya, karena sulit. Pertanyaan yang kedua, siapa nama ketua PEI Pusat saat ini? Siapa nama ketua PEI Pusat saat ini? Baik, itu dua pertanyaan, dan nanti akan ada jurinya yang akan mengecek. Ada dua pemenang dari Zoom dan ada dua pemenang dari YouTube. Selanjutnya kita undang presenter ketiga, Profesor Dr. Andi. Silahkan ditunjukkan CV-nya. Baik, saya bacakan. Profesor Dr. Andi sekarang bekerja di Departemen HPT. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Dia lulus S1 dari jurusan Ilmu Hama Tumbuhan Universitas Gajah Mada, kemudian S2 dari Entomologi Michigan State University dan S3 dari Department of Entomology University of Missouri uh, USA. Uh, research interest beliau adalah Toxicology of Insecticide dan Integrated Pest Management. Pak Andi, Anda punya waktu 20 menit, dipersilahkan. Pak Andi ini akan menyampaikan topik tentang kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota PEI, anggota Perumahan Temologi, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah UKJ atau UKF ini. Silahkan Pak Andi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Sudah kelihatan, Bapak-Ibu? Ya, sudah kelihatan. Oke, okay, oke. Okay. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya uh, yang hadir di dalam webinar kali ini. Pertama, terima kasih kepada PI yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut urun-rembuk di dalam webinar pada siang hari ini. Yang kedua, juga terima kasih kepada semua peserta webinar untuk meluangkan waktu di weekend ini yang mungkin di tengah siang hari yang bisa sambil apa layah-layah dan ngantuk-ngantuk gitu kan. Um, saya diminta untuk berbicara mengenai kurang lebih uh, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Maka mau saya berikan judul What Next dengan apa pola Warm ini. Ada tiga yang ingin saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Syukur-syukur nanti bisa kurang dari 20 menit. Pertama adalah kita pahami dulu where we are now, gitu ya. Saya kira penting untuk kemudian kita tahu startnya kita dari mana saat ini. Nah ini kan frame-nya adalah sama saja, tadi sudah disampaikan bahwa frame besarnya adalah manajemen. Where we are now. Nah yang kedua, nanti kemudian saya akan men-sharingkan kira-kira yang kami pikirkan, yang saya pikirkan selama ini consensual approach-nya untuk managing pola mewomi itu seperti apa. Ya. Kemudian saya akan memberikan contoh, success stories beberapa contoh saja yang kemudian bisa kita gunakan sebagai template atau apa ya uh, poin untuk kemudian kita berpikir lebih keras dan yang ketiga nanti endingnya saya akan bercerita mengenai apa sih yang bisa kita lakukan untuk PI ataupun untuk apa uh, manajemen FAW di Indonesia ini okay. saya mulai dari yang pertama saya kira Bapak Ibu yang peserta apa, uh, webinar siang ini mungkin beberapa sudah mengikuti di kesempatan yang lain dan beberapa slide mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak-Ibu dan mohon maaf kalau apa mengulang kembali gitu ya tapi poin-poinnya saya kira uh, masih valid dan sebagainya nah ini kalau kita lihat pemahaman kita sampai saat ini gitu ya sampai saat ini atau sebelum saya membaca publikasi dan diskusi dengan teman-teman dari Australia uh, beberapa apa, uh, hari yang lalu jadi kalau kita melihat mengenai laporan, urutan laporan deteksi pertama, pemahaman kita bahwa oh sampai di Indonesia itu melalui mana? Melalui Afrika. Jadi dari Amerika, Afrika, baru Asia, dan kemudian masuklah Indonesia, dan kemudian Australia. Nah, dan memang di daerah tropis, subtropis ini adalah daerah yang sangat-sangat apa sangat-sangat eh, suitable untuk volamewom ini. Jadi ini pemahaman umum. Ya. Jadi ini kalau didasarkan based on the report of the first detection. Nah, beberapa waktu yang lalu, apa kami memang apa ada ada kerjasama dengan teman-teman di Australia dan kemudian juga saya lihat beberapa pustaka yang recent, very recent dan saya ambilkan hanya dua saja. Yang ini kemudian menggugah kita untuk think differently, gitu ya. Jadi dari ini dari tech ya, dokter tech ini dari Cisayru. Dia baru saja publish di 2020 ada tiga poin yang mereka temukan, ya, bahwa di populasi apa Polymyom ini di New World, New World itu adalah Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, Amerika Selatan dan mungkin Australia itu adalah bagian dari apa dunia yang baru gitu ya. Uh, mereka menemukan adanya lima distinct population in the apa of the origin of the species khususnya dari Amerika ini. Okay. Nah datangnya ke Asia, datangnya ke Afrika, yang ini sering disebut sebagai Old World, satu dunia yang lama, dunia yang tua, itu sudah diketahui berdasarkan genetik nya itu adalah bahwa ada multiple introduction. Nah, apa konsekuensinya bagi Indonesia ini kan? Kita sekarang kalau kata-kata sekarang ini hanya sekali introduction, one arrival to Indonesia, kita sudah kewalahan. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian nanti multiple introduction, yang kemudian akan membentuk genetik yang berbeda. Saya kira Pak Hari akan sangat sibuk nanti dengan dengan apa studi-studi mengenai genetiknya secara molekular. Karena mungkin setiap saat ini akan datang ke Indonesia kapasitas terbangnya luar biasa dalam waktu sabtu malam itu bisa 100 kilometer. Nah, kemudian yang kemudian pada waktu saya membaca juga sedikit terkejut bahwa para peneliti ini mengatakan bahwa directional gene flow itu bukan dari Afrika ke Asia tetapi justru dari Asia menuju Afrika. Jadi ini agak agak apa berbalikan dengan apa yang saya sampaikan di slide yang pertama bahwa itu adalah berdasarkan rekornya, tetapi berdasarkan genetik nya ternyata sebaliknya. Saya kira ini akan menjadi diskusi yang menarik pada waktu kemudian kita berbicara mengenai the flow, the migration, the arrival of the apa serangga-serangga ini. Itu satu studi. Nah, studi yang lain diambilkan tahun yang lalu ini dari Cina. Nah, menariknya apa? Bahwa dari Cina ternyata di sana setelah dilakukan studi yang didapatkan apa? Kompleks intrastrain hybrid. Ya, mainly itu adalah corn strain. Jadi sama dengan yang disampaikan Pak Hari tadi, cuman dari Pak Hari semuanya adalah corn, tetapi di Cina kompleks, gitu kan? Dan kemudian lebih menarik lagi bahwa the invasion itu juga sudah membawa individu-individu yang resisten terhadap insektisida paling tidak dari dua kelompok besar. Apa itu? Organofosfat dan piretroid. Nah, sekarang bayangkan, kita datangi yang susceptible saja dengan populasi yang besar, itu kita sudah akan kewalahan. Apalagi kalau yang datang itu adalah individu-individu carry resistant gene to specific pesticides. Saya kira permasalahannya akan menjadi semakin kompleks. Nah dari sana Monggo nanti mulai dipikirkan, kira-kira saya sebagai anggota PI dan kalau saya tertarik untuk melakukan penelitian pola amirum, di bagian mana ya kira-kira yang akan berkontribusi di dalam manajemen pola amirum di Indonesia. Jadi long the way, Monggo, Bapak-Ibu silakan mulai memikirkannya. Nah, yield loss, seberapa sih damaging dari hama ini? Ini saya ambilkan di Afrika. Afrika, ini adalah dalam bentuk million US dollar di berbagai negara. Dan tiga hari yang lalu itu FAO mengadakan webinar dan saya ikut di dalamnya dan Dr. Red Harrison ini dari dari iCraft ya itu menyampaikan bahwa di Afrika sendiri itu per tahun kehilangan hasilnya itu sebesar 13 billion US dollar. Sehingga kalau saya hitung itu sekitar 18 triliun rupiah per tahun huge huge of money gitu ya yang disebabkan oleh hama ini. Nah, dari sisi lain berapa funding yang sudah dikeluarkan oleh institusi-institusi untuk kemudian melakukan manajemen hama ini. Ini beberapa yang saya quote tahun 2018 gitu ya. Misalkan African countries itu dananya dari FVO berapa juta, 6 juta, 700 dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi message-nya adalah bahwa we need some funding to be able to do something untuk kaitannya dengan manajemen pola mewom ini. Jadi secara internasional sekarang ini sangat-sangat aktif. Tadi sudah saya katakan bahwa tiga hari yang lalu FAO juga mengadakan webinar, seminggu yang lalu itu juga ada webinar yang lain yang terkait dengan pola mewom ini. Nah, saya bercerita apa yang saya sampaikan itu bukan di dalam dunia yang sangat luas, tapi lebih banyak pada regional ya. Regional itu adalah Australia, Asia Tenggara. Supaya kemudian kemungkinan besar kan kita kedatangannya nanti akan migrasinya itu adalah dari 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 daerah yang saya sebut tadi. Okay. Jadi kalau dilihat dari sisi apakah negara pulau-pulau di Indonesia ini suitable untuk volamewom? Semua pulau ada dan saya yakin bapak direktur um, beberapa waktu yang lalu, lalu sudah menyampaikan hal ini gitu ya. Jadi mungkin hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu bisa dihuni oleh volamewom ini. Jadi the bottom line adalah bahwa uh, Fall Army worm is here. Ya. Makanya saya menggunakan judul What Next itu karena asumsi saya adalah bahwa Fall Army worm ini saat ini sudah menjadi anggota perhimpunan serangga Indonesia. Itu kan kalau kita kan perhimpunan entomologi Indonesia. Nah Fall Army worm itu adalah anggota dari perhimpunan serangga Indonesia. Maka kemudian sekarang kita mau ngapain dengan apa anggota baru ini? Nah, kami juga ingin apa menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan. Ini adalah bagaimana kami melakukan rearing Polyamew ini di laboratorium dan kami sudah punya populasi di lab yang sebanyak 13 generasi kami pelihara dengan pakan buatan yang seperti Bapak Ibu lihat pada gambar dan populasinya happy happy saja that means bahwa kemudian diet ini cukup mensupport fitness dari Polyamew ini. Nah, satu hal yang masih kami perbaiki adalah mengenai oviposition. Jadi oviposition-nya itu masih paling baik adalah kalau menggunakan tanaman jagung. Kami mencoba dengan beberapa media yang lain, bisa bertelur, tetapi produksinya tidak sebanyak kalau menggunakan tanaman jagung. Tetapi untuk untuk diet, untuk larvanya, perfectly fine. Dan kami sangat yakin bahwa apa memproduksi dalam jumlah yang besar pun itu tidak masalah dengan diet yang sekarang ini ada. Itu dari sisi penyediaan serangga yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan riset-riset. Nah, risetnya apa? Beberapa yang ingin saya sharingkan ini. Pertama adalah ada tiga mahasiswa yang baru saja lulus, ini bekerja dengan empat insektisida dan logika berpikirnya adalah bahwa oh di lapangan penggunaan insektisida masih cukup tinggi, empat bahan aktif yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian diantaranya adalah Chlorantranilipol, dia Metoxan, dan memang bensoat Gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ke lapangan, bisa saja petani itu melakukan penyemprotan dua kali seminggu atau every every week gitu ya. Dan kemudian masih saja larvanya di sana. Maka kemudian kami ingin melihat sebetulnya toxicological performance dari keempat insektisida ini seperti apa sih di laboratorium ataupun di greenhouse gitu ya. Dan beberapa poin penting yang ingin kami sharingkan adalah bahwa sebetulnya yang keempat insektisida ini mempunyai residu efek yang bisa sampai dua minggu Nah, kalau bagi instar yang pertama, jadi kalau sekarang semprot, misalkan, maka dalam waktu 10 hari ada lagi penetasan, itu kita masih mendapatkan apa protection yang bagus sampai dua minggu. Itu adalah poin pertama yang apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga sering dikatakan bahwa oh yang sulit untuk membunuh apa instar yang besar, betul bahwa instar yang besar itu lebih tidak sensitif dibandingkan instar yang kecil. Tetapi tetap saja bahwa serangga ini sebetulnya masih sangat sensitif terhadap insektisida yang diuji. Dalam hal ini cuma dua, bukan empat, yang di atas tadi empat, emamectin, benzoate, dan spinetera. Bahkan dengan seperempat rekomendasi saja itu masih bisa membunuh 100%. Nah, di jagung itu juga di samping nanti kita bisa menemukan volame hama yang sudah lama di Indonesia yaitu Asian corn borer, ternyata susceptibility dari kedua hama ini relatif sama. Gitu ya. Nah, Bagaimana finding-finding ini bisa kita implementasikan di lapangan? Ini saya kira yang penting, bahwa sebetulnya masalahnya bukan pada toxicological performance dari insektisidanya, tetapi aplikasinya. Nah, ini saya kira penting. Nanti bagi Bapak Ibu, kalau mau melakukan research, maka when do we need to apply, how, dan sebagainya, justru problematiknya bukan pada insektisidanya tetapi adalah pada saat aplikasi sehingga efektivitasnya itu tidak mencapai seperti apa yang kita inginkan. Jadi ini sangat praktikal tujuannya. Nah, ini kami juga sedang melakukan kerjasama dengan Disairo sebagai leading institusinya dengan beberapa teman dari negara-negara ASEAN untuk melihat melakukan mapping populasi-populasi di Asia Tenggara dan juga di Australia bagaimana responnya terhadap beberapa chemical sintetik Insecticide, dan juga BT toxin untuk melihat baseline susceptibility dari pola mewom ini di beberapa negara gitu ya. Nah, at the same time kita juga nanti berdasarkan populasi yang dikumpulkan ini juga akan kita lihat mengenai genetic diversity-nya. Sehingga itu akan menjadi informasi yang penting di dalam nanti pengelolaannya. Nah, ini yang masih juga kami sedang bicarakan adalah dengan apa FAO Polameworm Technical Working Group ini khususnya untuk nanti berbicara yang lebih ke agroekologic approach ataupun yang apa pest management, gitu ya. Nah, jadi itu bapak ibu kondisi yang sekarang ini ada baik di apa tingkat regional dan yang sudah kami lakukan di Jogja ini dan saya akan masuk pada bagian yang kedua, bagaimana sih sebetulnya kita memanage pola mewom ini. Ya. Konsepnya apa? Jadi saya pikir kalau bapak ibu pembaca banyak pustaka yang dikeluarkan oleh FAO atau mungkin oleh Red Harrison dan teman-teman dan kawan-kawan yang ada di iCraft sana, maka terminologi yang mereka gunakan itu adalah agro agroecological approaches, gitu ya. Itu adalah apa term untuk kemudian yang brandingnya yang kemudian keluar sebagai apa manajemen strategi untuk volume warming Nah, kami sebetulnya saya kami itu lebih cenderung untuk menggunakan landscape integrated pest management, ya. Tetapi, kalau nanti ini dilihat, sebetulnya dalamnya itu banyak overlappingnya, banyak persamaannya, gitu ya. Karena sebetulnya dua-duanya apa? Frontline defense-nya itu adalah satu, itu adalah plan health, kesehatan tanaman, itu adalah the first defense. Yang kedua itu adalah diversity. Jadi, plan health and diversity ini adalah merupakan defense kita yang pertama. Untuk managing apa uh, volameworm ini ataupun yang lain ya kami belum mencoba untuk volameworm tetapi untuk padi itu sudah banyak gitu ya tetap makanya saya mengatakan ini sebagai propose gitu ya nah pertimbangannya apa pertimbangannya diantaranya adalah bahwa oh serangga ini migrasinya sangat luar biasa dan kemudian kepemilikan kecil-kecil maka pengelolaan dalam skala sempit skala kecil itu tidak akan menuntaskan masalah gitu. yang kedua kita supposed to be thankful karena kita punya diversity yang sangat tinggi gitu ya. Tetapi at the same time bahwa jagung itu ada sepanjang tahun, sepanjang musim. Maka continuous population growth itu akan selalu ada. Ya, sehingga tidak akan pernah berhenti. Nah, approach approach yang lebih berskala luas itu tentunya impact-nya akan juga lebih luas. Ini merupakan solusi yang nanti kalau itu berhasil adalah long term tidak sesaat saja dan memberikan benefit yang mungkin juga jangka panjang. Nah, jadi sekali lagi bahwa first line of the defense itu adalah plan health and diversity. Nah, kalau kemudian kita berbicara curative approach, maka nanti kemudian kita akan berbicara mengenai specific intervention. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemudian supaya tetap di dalam koridor-koridor integrated pest management. Nah, ini ilustrasinya, ya. Okay. Ilustrasinya. ilustrasinya adalah ini bahwa uh, di atas ini adalah uh, saya sebutkan EP1 itu adalah equilibrium posisi 1, EP2 itu equilibrium posisi 2 dan economic injury level sama economic threshold. Jadi kalau kita melihat misalkan pola minimum itu adalah oh ini adalah hama yang apa selalu menimbulkan kerugian ekonomi, maka posisinya di atas. Dan kalau kemudian kita hanya melakukan specific intervention tetap tanpa melakukan first defense tadi, maka yang akan terjadi apalah? Terjadinya adalah temporary control measures yang populasinya akan selalu naik turun naik turun tetapi tetap saja di dalam populasi yang sangat-sangat tinggi. Nah, maka kemudian kita harus berpikir bahwa oh iya kalau populasinya tinggi bagaimana dengan biological control bagaimana dengan cultural practices bagaimana dengan improving the diversity dan sebagainya it may take a long time untuk itu maka kemudian saya pikir rationality-nya kita perlu strategi yang cepat untuk menurunkan populasi sampai kemudian sampai di bawah economic threshold baru kemudian kita berbicara, berbicara mengenai control measure yang mungkin lebih apa environmentally friendly ya kemudian kita berbicara mengenai ekosistem services, berbicara mengenai teknologi-teknologi yang mungkin akan lebih long term apa di dalam kaitannya dengan impact yang sudah saya katakan tadi. Jadi ini yang saya pikir yang harus kita gunakan sebagai konsep, sebagai cara kita berpikir di dalam mengatasi permasalahan. Karena kalau kita menggunakan di awal itu menggunakan teknologi yang impact-nya lambat, saya yakin petani tidak akan sabar dengan itu karena akan kehilangan hasil dalam waktu yang cepat. Sehingga ini harus diatasi dulu. Tapi begitu diatasi, maka kita mulai bertanya, teknologi apa yang mungkin lebih baik secara apa environmental dan lebih ekologis gitu ya. Nah, contohnya ini, contoh yang bagus ini dari dari ini dari pengalaman orang coklat. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ini di pertengahan sini populasi atau luas serangannya sangat tinggi, tapi dengan introduction apa VUTW, maka populasinya tetap ada, serangannya tetap ada, tapi lihat mengenai perbedaan antara luas serangan di tahun-tahun ini dengan luas serangan oleh orang coklat di sana. Kontrol yang diintroduksi apa? PUTW. Lagi-lagi, ini adalah kesehatan tanaman melalui varietas unggul tahan orang. Ya. Contoh yang lain saya ambilkan. Ini sama story-nya. Ini pada jagung untuk apa European corn borer dengan teknologinya apa? Transgenic corn. Turunnya seberapa? Seberapa? Segini nih sehingga dulu selalu menyebabkan kerusakan dan selalu ada spray of insecticide. Sekarang populasinya sudah rendah seperti ini. Ya. Nah, ini yang Pak Dadang dan saya beberapa waktu yang lalu sekitar hampir setahun yang lalu di, di Hanoi untuk melihat bagaimana performance tanaman transgenik dibandingkan dengan konvensional counterpartnya terhadap pola mewom. Saya kira bisa terlihat dengan mudah mana yang memberikan apa potensi ini sekali lagi ini sebagai potensi sebagai alternatif solution yang nanti kemudian harus dipikirkan bagaimana semua teknologi yang ada itu fit in the frame of integrated pest management khususnya dalam skala yang bersifat landscape. Nah, ini pada padi yang kemudian sekali lagi kalau tadi contohnya adalah plant health ya supaya tanamannya sehat te teknologinya apa varietas tahan. Nah, sekarang yang kedua, diversity. Improving the diversity, ya caranya apa ini padi yang sudah kami jalankan adalah menggunakan refugy dan bapak ibu bisa lihat bahwa tanaman padi yang di bagian pematangnya selalu ditanami dengan tanaman ya, yang berbunga maka parasitasi telur orang coklatnya itu selalu berada di atas dibandingkan yang jauh dari refugy atau tidak ada refugy sama sekali. Nah ini sekali lagi dan sama sebetulnya kalau nanti bapak ibu membaca Uh, apa publikasi-publikasi volume worm dari Afrika dengan apa push and pull strategy dan sebagainya improving the diversity maka parasitasi itu bisa uh, lebih tinggi ini sekali lagi bahwa uh, plan health and biodiversity itu bisa menjadi first line of the defense okay. nah ini saya kira bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa berkontribusi ya learning from the past saya kira dalam akhir-akhir ini mungkin kita mendengar outbreak dan saya hanya mengambil tiga saja misalnya kutu loncat lamtoro ini di pertengahan tahun 80-an dulu tomcat itu beberapa tahun yang lalu ulat bulu beberapa tahun yang lalu juga pertanyaannya where are they now coba kalau kita renungkan sebentar apakah kutu loncat yang sekarang ini hampir tidak terdengar itu adalah berkat keberhasilan introduksi dari Kurinus, kurilis Predator yang didatangkan dari Hawaii. pertanyaannya adalah Tomcat itu sekarang kemana? Kalau dulu orang menghipotesis bahwa oh, Tomcatnya meledak, karena apa? Karena semakin banyak apa sawah-sawah yang tergusur ke perumahan dan sebagainya. Tapi kemana mereka saat ini? Sama dengan ulat bulu. Ya. Dan kalau kemudian saya mengatakan learning from the past, ini adalah kalau kemudian saya mencermati misalkan di dalam pertemuan-pertemuan resmi PEI, berapa paper-paper yang berbicara mengenai tiga hama ini atau tiga serangga ini? Sangat kecil atau hampir saya tidak menemukan. gitu ya. Nah, ini tentunya maksud saya adalah sekarang kita berbicara pola mewom, ya, orang sangat banyak membicarakan mengenai pola mewom, ya, tetapi Jangan sampai nanti pola mirbow itu mengalami nasib yang sama dengan ini, gitu kan? jadi nanti begitu itu ya kita fade away, lupa semuanya, dan mungkin akan beda karena pola mirbow beda dengan kutu loncat, beda dengan tomcat, beda dengan ulat bulu. Tetapi saya kira message yang ingin saya sampaikan adalah bahwa oke okay, mungkin memang perlu penelitian penelitian jangka panjang supaya kita bisa memahami dengan benar dan nantinya pemahaman yang benar itu akan menjadi kunci di dalam manajemen yang benar pula. Penelitian-penelitian yang jam and from one, apa stone to not stone, saya kira nanti kita sulit akan akan apa mempunyai apa ilmu yang seperti ini. Jadi kutu loncat kalau sekarang ditanya, saya kira kita sangat-sangat sulit untuk kemudian mencari publikasi-publikasi yang dari Indonesia. Ulat bulu mungkin juga sudah sulit gitu, ya. Okay. Maka sekali lagi bahwa Monggo ini sebagai anggota PI, saya kira silahkan nanti yang memang tertarik untuk meneliti mengenai pola bom, saya kira jelas kami punya interest nanti bisa bekerja sama, bernetworking untuk kemudian saling me mendukung satu dengan yang lain, saling bekerja sama, nah sharing the knowledge, sharing the apa the information dan sebagainya, sehingga betul-betul nanti kemudian um, ya cukuplah informasi yang kita create dari Indonesia yang kemudian bisa digunakan untuk manajemen pola mewon di Indonesia ini. Dan terakhir yang saya sampaikan adalah saya menggunakan istilah let's create and build the footprint. Maksud saya begini. Jadi let's say anggota PI itu ada 700 orang misalkan. Ya, gitu? kalau satu spesies sama itu disukai oleh lima anggota PI misalnya, maka kita sudah akan punya ekspor 140 spesies serangga, gitu. Nah makanya monggo nanti interestnya akan beda-beda, gitu kan? Dan boleh saja satu orang itu mempunyai interest dengan spesies yang beda-beda. Tetapi sekali lagi apa apa yang saya sampaikan yang pertama dan yang kedua itu relevan bahwa kalau kita memang kemudian akan melakukan penelitian-penelitian preliminary seperti yang saya katakan tadi masalahnya masih banyak, mulai dari migrasi, gitu, mulai dari resistensi. Mundur mulai dari manajemen. Itu semua topik yang sangat luar biasa menariknya untuk diteliti for the sake of Indonesia dalam kaitannya dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Maka monggo silahkan kalau memang ingin jam on board untuk berbicara mengenai volamewom, saya kira bisa mulai. Saya kira ini sangat yang baik, waktu yang baik, dan PI sudah memulai dengan hal yang baik. Nah, moga-moga kita sebagai anggota PI nanti bisa berkontribusi. Bukan kemudian kita bertanya, apa yang bisa PII berikan kepada saya sebagai anggota PII, tapi mungkin kita sedikit balik. Apa yang saya sebagai anggota PII bisa kita berikan kepada PII sebagai institusi yang menaungi kita. Nah, saya sangat suka dengan menggunakan ini, saya kira bahwa apa simbol yang sangat bagus teletabis itu bahwa selalu happy meskipun kadang kala agak apa susah tapi kemudian saling menghibur satu dengan yang lain dan Teamwork itu sangat kelihatan di sana, kebersamaan dan sebagainya. Nah, semoga PII ini juga menjadi wadah yang bagus bagi kita untuk mengembangkan keilmuan dan berkontribusi nyata bagi, khususnya, untuk manajemen serangga-serangga hama yang ada di Indonesia. Saya kira, mengatakan Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu kami kembalikan. Mau tunun, baik. Terima kasih, Pak Andi. Bapak, Ibu semua, kita sudah mendengarkan presentasi dari tiga narasumber, dan saya kira cukup menarik. Bu Dewi sudah menyampaikan ciri-ciri karakter morfologi, Pak Hari eh, menyampaikan karakter molekuler dan tipe strain yang ada di Indonesia, dan Pak Andi eh, menyampaikan bahwa ternyata eh, secara gene flow itu bukan dari Afrika ke Indonesia, tapi dari Asia ke Afrika. Jadi bukan dari Afrika ke Asia. Saya kira ini sesuatu yang menarik. Kemudian juga sudah resisten serangganya, jadi ini juga tantangan yang berat. Dan tadi juga disampaikan tantangan apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota PEI. Saya kira waktunya kita untuk diskusi. Ada Pak Pur termute, Pak Pur. Pak Pur termute, Pak Pur. mic-nya. enggak diingatkan dari tadi, Nasir. Sudah baru, kok, baru saja kok, Pak. Baru, baru, baru Pak. Iya. Oh, ke single ya. Nah, mungkin, Pak. Oh, biasa oke, 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 sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dulu nanti uh, mungkin akan saya bacakan pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Zoom ini uh, dari Nawisa pertanyaan untuk Bu Dewi, apa bisa dibedakan antara sebudeptera perda dengan tera yang lain jika kita hanya menemukan larva instar 2 di lapang? Jadi instarnya masih awal. Kemudian dari Bu Wiwi Kostiwi, bertanya Bu Dewi tentang parasitoid dari kelompok telur UGF uh, ini, apa sudah ada. Kemudian dari Bukarindah, di mana letak telur uh, spodoptera frugiperda ini? Diletakkan di mana? Beda nggak dengan spodoptera litura? Kemudian Pak Bambang Supeno menanyakan gejala yang ditimbulkan oleh UGF sama pada berbagai tanaman inang selain jagung. Jadi apakah gejalanya itu sama atau tidak di jagung dan di tanaman yang lain mungkin begitu. Kemudian dari Pak Hari saya kira beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Hari langsung. Kemudian ada pertanyaan juga dari YouTube. Jadi yang dari YouTube ini dari Pak Joko Priyono, apakah strain UGF yang berbeda dapat dibedakan secara morfologi? Jadi kalau Pak Hari tadi uh, menggunakan molekuler Nah Bu Dewi ini pertanyaannya mungkin Pak Hari atau Bu Dewi bisa menjawab. Jadi apakah strain UGF bisa dibedakan dengan uh, karakter morfologi. Kemudian pertanyaan Pak Joko yang lain bagaimana kondisi persebaran UGF di Indonesia saat ini? Mungkin uh, ketiga narasumber bisa menjawab. Kemudian Pak Joko juga apakah serangan UGF di Indonesia mereda pada saat Covid? atau pandemi COVID-19 ini. Kemudian pertanyaan Pak Joko untuk narsum tiga, apakah sudah banyak musuh alami yang mengerumuni UKF di Indonesia sehingga seperti Kutu Loncat mungkin sudah tidak ada, jangan-jangan karena musuh alaminya sudah adaptasi dan bisa mengendalikan hama tersebut. Ibu Ngatimin dari Unhas bertanya, Kebudewi lewat media, apa UGF bisa tiba di daerah Pasaman, Sumbar? Apakah hanya jagung yang menjadi tanaman inangnya? Kemudian, eh, Pak Binari, untuk Pak Hari, mohon info primer yang digunakan untuk amplifikasi CO1 dan CO2. Kemudian, eh, Panca Ambar, apakah Frugiperda perda dapat menyerang eh, tanaman? Oh, ini terputus pertanyaannya. Sorry. Ada pertanyaan lain, apakah sudah ditemukan musuh alami Mas Brobtera Fugiperda yang asli berasal di Indonesia? Jadi pertanyaan dari Pak Anggri Solihin. Saya kira Dewi nanti bisa menjawab, saya kira di lab, saya kira banyak penelitian tentang musuh alami yang asli dari Indonesia. Pertanyaan yang lain dari Pak Hafiz, teknologi manajemen PHT untuk FAW apakah sudah dirilis di Indonesia? Mungkin nanti Pak Andi ini terutama bisa menjawab ini. Kemudian dari Wakidatun Jamaliah, UGF Instar 3 dan 4 dikendalikan sangat susah. Strateginya bagaimana supaya bisa mengendalikan Instar 3 dan 4 ini? Karena larva Instar 3 dan 4 ini katanya bandel. Kemudian dari Akino SP, apakah ada pengaruh gulma pada tanaman jagung terhadap serangan hama ulat gerayak jagung? Saya kira ini Bu Dewi, Bapak Bupi Andi bisa menjawab. Kemudian pertanyaan di Bu Julia, Apakah sudah ada laporan entomopatogen yang dimanfaatkan untuk pengendalian FAW? Dan yang terakhir dari Sri Nur Aminah Ngatimin untuk Pak Heri, Pak Hari maksudnya ini, apakah mutasi genetik bisa berpengaruh terhadap strain UGF yang saat ini sudah ada di Indonesia? Saya kira itu pertanyaan sudah masuk. Saya kira ketiga narasumber nanti bisa menjawab dan memilih pertanyaan yang sesuai dan bisa dijawabnya. Mungkin dari Bu Dewi, kemudian nanti ke Pak Hari dan ke Pak Andi. Silahkan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Purnama. Jadi saya akan combine karena beberapa juga sudah saya jawab langsung di chatting. Tadi misalnya untuk Ibu Nawisa, untuk Ibu Wiwi, ya, dan untuk Ibu Karinda, bagaimana telur itu ditemukan di permukaan bawah daun jagung tapi tidak menutup. Pada saat populasi tinggi, dia juga akan meletakkan telur di atas permukaan bawah di atas permukaan atas daun. Yang menarik di sini adalah selalu ada pertanyaan, bagaimana kapan pertama kali ulat ini bisa sampai ke Indonesia? Nah, ini mungkin kan perlu apa telaahan dari dengan kelompoknya Pak Hari ataupun dengan kelompoknya dengan Pak Andi. Jadi kita harus bekerja sama mencari tahu bagaimana gen flow yang seperti tadi Pak Pur sudah terangkan, tapi pertanyaan yang paling kenapa Pasaman Barat kenapa di Sumatera Barat yang pertama kali ditemukan di sana. Jadi pada saat laporan pertama kali dilaporkan di Pasaman Barat, tidak lama kemudian muncul berita yang sudah bisa dikonfirmasi kebenarannya bahwa di Aceh muncul serangan yang sangat masif, itu puluhan hektar jagung tidak lama kemudian di Lampung. Dengan kasus ini kita bisa melihat sebetulnya mereka sudah datang lebih awal daripada uh, yang kita duga. Dan sekarang ini dia sudah bukan lagi OPTK1 atau PTK2 karena sudah menjadi hama baru uh, di Indonesia ini. Jadi bisa saja uh, seperti yang sudah diajukan oleh Pak Aunura of, dia bisa saja ikut terbang ya, uh, terbang karena memang Imago ini bisa terbawa angin dengan jarak jauh, kemudian uh, lompat dari satu daerah ke daerah lain, kemudian bergerak. Tadi ada uh, informasi dari Pak Hari, bisa saja karena tertarik cahaya, dia menempel di bis-bis yang sedang lalu lalang, dan nanti ini akan terus menyebar. Dan sekarang ini, kalau tidak salah, sudah banyak teman-teman yang melaporkan hampir semua uh, daerah provinsi di Indonesia, ya mungkin tinggal beberapa lagi yang memang belum diketahui karena belum ada yang melihat barangkali bahwa Spodoptera frugipeda ini hampir sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, jadi ini mungkin hubungannya dengan Pak Joko. Bagaimana dengan kondisi COVID sekarang? Apakah menurun populasinya? Hmm, walau walau Pak, mungkin belum ada yang ke lapangan lagi untuk mengetahui bagaimana populasi sekarang di lapangan. Tapi di daerah Bogor, sekitarnya yang selalu saya pantau dengan beberapa mahasiswa di lab biosistematik selalu ada, ya, selalu ada. Dan apakah itu bisa dikendalikan? Sekarang ini, saya juga khawatir belum belum ada tanda-tanda penurunan populasi seperti yang tadi Pak Edi Eko sarankan di salah satu tulisan di chatting. Sebaiknya kita cepat-cepat meramu bagaimana untuk IPM. Spodoptera frugiperda ini. Barangkali itu dari saya, Pak oh, Bu Dewi mungkin bisa dijawab tentang parasitoid. Saya kira teman kita di lab ada oh, menemukan iya. 5 enam parasitoid kemudian patogen beberapa staf juga bekerja, mungkin bisa dijawab, Bu. Ya, baik. Untuk eh, pengendalian hayati ini ya yang Spodoptera frugiperda bahwa Ibu Siti Herlinda di Unsri itu sudah mengisolasi entomopatogen, ya, yaitu adalah metarizium yang uh, sudah diteliti oleh Ibu Siti Herlinda, Ibu Puji Astuti, ya, uh, bisa kita sama-sama uh, baca di ininya di paper beliau dan kemudian uh, bekerja sama. Yang jelas kalau kita bisa menemukan larva yang uh, terinfeksi di lapangan itu bisa kita isolasi termasuk lab entomopatogen di IPB itu mendapatkan metarizium anisoplei ya yang untuk yang memang menyerang dan berwarna hijau jadi si larvanya itu diseliputi oleh miselium yang berwarna hijau dari entomopatogen yang menyerang UGJ ini sekarang ini untuk parasitoid kepada Pak Edi dan Ibu Wiwi mungkin yang tentang bertanya tentang parasitoid yang baru diidentifikasi di lab biosistematika itu ada beberapa spesies, ada Telonomus, ada trichograma, hmm, Kita masih menunggu, apalagi yang akan muncul dari parasitoid telur dan larva Spodoptera frugiperda ini. Demikian Pak Murnama. Baik Bu Diri, jadi belum teridentifikasi ya mungkin ada lima atau 6 morfo spesies dan kita belum tahu detail spesiesnya. Untuk selanjutnya kepada uh, Pak Hari kami persilahkan beberapa pertanyaan kita sudah dijawab langsung melalui chat. Namun kalau ada tambahan Pak Hari dipersilahkan. Masih terbuka, Pak Hari. Okay. Ya, saya kira tinggal ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Pak Pol tentang apakah uh, evolusi genetik tadi bisa menyebabkan uh, spesies itu akan mengalami perubahan, misalnya menjadi memakan daripada yang sebelumnya kan hanya dikenal strain jagung, kemudian apakah nanti kalau evolusi bisa menghantam yang lain? Itu sangat memungkinkan sekali, namun proses itu pun tidak begitu cepat. Saya kira proses evolusi adalah sebuah proses yang sangat lama sekali. Karena kalau saya lihat dari evolusi tadi, kita lihat bahwa e, hampir semua proses evolusinya adalah transisi, sehingga tidak menyebabkan perubahan asam amino, sehingga di dalam kongsi tidak banyak berubah. Makanya e, belum kelihatan arah kemana evolusi yang baru sekitar, saya kira proses masuk Indonesia itu juga belum begitu lama. Saya duga baru sekitar 2018-an sampai sekarang, baru dua tahun, itu belum mengalami perubahan di tingkat uh, molekulernya, saya kira itu. Oke, okay, makasih. Uh, ada fenomena yang menarik kalau uh -huh. dari segi uh, gene flow. Uh -huh. uh, ini uh, ada publikasi yang mengatakan bahwa ini dari US atau dari daratan Amerika ke Indonesia uh -huh. atau ke Asia, itu katanya dari Afrika ya, tapi menurut gene flow-nya itu dari Asia dulu baru ke Afrika. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak, kelihatannya fenomena yang sangat menarik. Jadi kalau rote eh berdasarkan eh apa ya, penyebarannya Amerika, Afrika, Asia. Tapi kalau dari gene flow-nya Amerika, Asia, baru Afrika. Jadi ini kan fenomena ya, yang Ya, itu itu memang debat tebal ya yang namanya kajian itu apalagi kalau data kita belum sampai full genom agak agak masih sulit karena memang untuk sampai itu kita perlu nom. minimal untuk mitokondria nom baru bisa kita lihat asal usul sebenarnya. Karena kalau hanya saat sebatas dari saya, CO1 tadi seolah-olah nenek moyangnya dari kita itu adalah dari Amerika. Hmm. asalnya. Tetapi kita tidak ngerti juga karena di beberapa Afrika itu nenek moyangnya juga dari Amerika. Tapi itu hanya didasarkan CO1 Baik. sehingga kalau untuk mendapatkan konkret yang betul-betul bisa menjadikan kepastian itu makanya saya katakan Indonesia nggak tahu saya asalnya dari mana itu malah nggak tahu saya karena menurut saya itu perlu kajian yang full genome. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan sebelum full genome mungkin yang dari nuklir jin juga belum disequen juga ini dari mitokondria CO1 dan CO2. Baik. Uh, Kemudian di bagian Pak Andi, saya kira banyak pertanyaan tadi, khususnya tentang kemudian PHT atau kemudian apa yang bisa kita lakukan. Monggo, Pak Andi, dipersilakan. Oke, matunuhun Pak Pur. Pertama yang mungkin terkait dengan apa, kapan sih sebetulnya pola ilmu ini datang ke Asia gitu ya. Jadi seolah-olah kan kita ini baru tahu tahun 2018 mungkin ya, di sekitar India sana gitu ya. Tapi seminggu yang lalu saya juga webinar Pola ini, kemudian teman dari Vietnam itu menyampaikan sebetulnya di tahun 2012 Dadah. mereka sudah mengirimkan spesimen ke US untuk diidentifikasi apakah itu Pola Mewom Dada. atau tidak. Gitu, okay. Nah ini masih menunggu konfirmasinya gitu ya, tapi nggak mungkin lah kita menemukan pertama kali 2019 sudah tahu-tahu populasinya sudah kayak begitu itu kelihatannya Dada. impossible ya, pasti itu datanya. Dada berapa tahun sebelumnya. Gitu, okay. Nah, menariknya tadi makanya kemudian eh, saya kira yang disampaikan Pak Pur dan Pak Hari tadi bahwa ini ya nanti kedatangan itu tidak hanya sekali, gitu ya. berkali-kali gitu kan yang yang sudah mengalami domestikasi itu juga akan bermasalah sendiri dan akan berkoevolusi dengan kondisi ekosistem kita, tetapi mungkin every year atau berapa tahun sekali kita nggak ngerti itu akan kedatangan dengan populasi populasi yang baru. Dan tadi kalau dilihat dari penelitiannya tek itu adalah ada lima distinct population di negara asalnya sana di benua Amerika gitu ya. Nah yang kemarin dilaporkan di negara-negara Asia itu baru dua. Jadi masih ada tiga, tiga populasi lagi yang Belum tahu apakah datang atau tidak nanti gitu ya menunggu gitu ya. Itu satu poin. Nah poin yang kedua mengenai host range ini ya. Jadi kita mungkin sekarang ini tahunya adalah di jagung Ya, meskipun pernah ada yang menyampaikan ke saya itu katanya pernah menemukan di tebu. Tetapi recently ya tiga hari yang lalu itu teman dari India juga menyampaikan bahwa di India itu sudah tidak hanya di jagung, tapi jagung, padi dan tebu. Hmm. Itu tiga most widely attacked by volume worm itu sudah sampai tiga, sehingga tidak kalah pentingnya nanti kemudian bagi teman-teman yang pengen melihat mengenai host range, Ya ikuti saja ini perkembangannya saya kira menarik juga. Ditambah dengan tadi pemahaman kita mengenai migrasi apa sih yang datang di tempat kita yang kemudian mampu establish di negara kita ini. Nah yang ketiga yang musualami, saya kira Bu Dewi tadi sudah menyampaikan kalau melihat dari negara-negara lain itu ratusan sebetulnya apa musuhalami yang bisa berasosiasi dengan Kualami wom ini. Nah di Indonesia berapa itu saya kira Nah, monggo nanti teman-teman yang apa punya interest di biological control gitu Nah, untuk instar 3 dan instar 4 itu bandel gitu ya. Tadi saya katakan bahwa kalau dilihat dari performance serangganya dan juga performance toksikologi dari insektisida kalau itu kita berbicara insektisida itu sebetulnya nggak banyak bedanya. Meskipun lebih lambat matinya bagi instar yang lebih besar tapi dalam waktu satu minggu, kalau kita berbicara satu minggu, at the end itu kita akan dapatkan 100% mortality. Nah, yang paling paham adalah kemudian sekarang bagaimana kita memahami apa biology of the insect itu sendiri, bahwa insar 3, 4, 5, 6 itu sudah lebih dalam masuk. Makanya penting mungkin kalau kita berbicara insar 3, 4, 5, mungkin, mungkin, sudah it's too late. Gitu ya. Sehingga yang paling bagus adalah insar awal pada waktu serangga masih di luar dari apa gulungan daun itu gitu. Nah, oleh karena itu monitoring itu menjadi kunci. Yang ini mungkin Pak Dadang sudah merencanakan bahwa mungkin apa webinar berikutnya orang berbicara dengan menggunakan misalkan seks pheromone untuk melakukan monitoring supaya presisi di dalam aplikasi insektisida ini diperbaiki. Jadi masalah utamanya adalah misapplication, bukan masalah toxicological performance on the insecticide, Meskipun serangganya antara instar berbeda, tetapi perbedaannya itu tidak banyak. Gitu. Dan di laboratorium, seperempat konsentrasi rekomendasi bagi instar lima pun dalam waktu satu minggu itu masih mati semua. Jadi so, peluangnya masih besar, hanya memang perbaikan-perbaikan di dalam aplikasi, itu guys, saya pikir yang menjadi kuncinya di sana. Nah kalau berbicara mengenai IPM, tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa oke okay, kalau kita berbicara misalkan sekarang dalam kondisi sekarang ini yang kerusakannya di lapangan sangat hebat dan kita berbicara slow action, saya kira terlambat. Gitu kan? Maka dalam grafik tadi yang saya sampaikan adalah dalam kondisi darurat, dalam kondisi populasi tinggi, maka we need something that is quick. Nah itu apa? Monggo nanti bisa di, bisa diterjemahkan. Tetapi begitu nanti populasi sudah bisa kita turunkan dalam populasi yang rendah, maka any kind of control measure yang kita pikir lebih eco friendly, lebih long lasting, lebih ecological sounds dan sebagainya itu baru kemudian akan bisa kita terapkan. Tetapi at the same time kita harus berpikir bahwa pengendalian ini tidak bisa hanya kemudian dilakukan dalam skala kecil-kecil-kecil karena migrasinya sangat hebat, ya, jadi tetap harus skala luas. Dan sekali lagi bahwa kesehatan tanaman dan diversity itu adalah merupakan first line. Ya, itu merupakan lini awal pertama di dalam kita melakukan manajemen. Gitu. Oleh karena itu, kalau sebetulnya habitat manajemen itu bisa kita lakukan dan kemudian membuat bagaimana mengkonservasi musuh alami supaya ada di sana dalam jangka waktu yang panjang dan pendek dan kemudian selalu ada, maka kemudian pertumbuhan populasi serangga, khususnya pola mewong, itu sudah akan terkendali dulu. Jadi kalau bisa memang menghindari kita berpikir instan seperti yang saya tunjukkan di gambar atas tadi kalau kita berpikir instan ya turun tapi nanti generasi berikutnya naik lagi turun lagi dan seterusnya dan seterusnya dan itu tidak akan memberikan long term solution. Nah, ini saya kira mengenai urutannya nanti masih bisa kita diskusikan tetapi konsep berpikirnya saya pikir itu yang saya tawarkan pada siang hari ini. Matur nuwun. Baik Pak Andi terima kasih. Saya kira menarik sekali dan mudah-mudahan ceritanya nanti akhirnya seperti kutu loncat. Jadi setelah sekian lama, kelihatannya ratusan musuh alami, baik parasitoid, predator, dan itu patogen bersama-sama bisa mengendalikan UKF ini. Tapi syaratnya itu tadi. Jadi biodiversitas kita harus kita jaga, lingkungan harus sehat, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Ada satu hal menarik lagi sebenarnya yang mungkin kita semua ingin bertanya. Kalau di Afrika itu kerugiannya sekitar 8 uh, triliun rupiah per tahun. Nah di Indonesia kita belum tahu. Nah bagaimana mengakses kerugian ini? Mungkin uh, Pak Direktur kalau ada atau Mas Eko dari uh, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan barangkali ada nggak rencana atau bagaimana menghitung atau sudah ada data kira-kira kerugian di Indonesia? kalau ini menyerang terus kira-kira per tahun berapa triliun rupiah kira-kira. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan atau Pak Andi mungkin mau memberikan gambaran kira-kira bagaimana cara melakukan ini. Karena biasanya pengambil keputusan itu akan e, bertanya oh, kalau hanya diceritakan bahwa ini serangannya menyebar seluruh Indonesia merugikan petani tapi Mungkin akan lebih mudah bagi banyak orang. Kira-kira kalau ada rupiahnya, kira-kira berapa sih kerugiannya? Jadi kalau ada angka rupiahnya itu dengan mudah mungkin pengambil keputusan atau siapapun nanti akan mengerti. Wow, ternyata ini memang masalah besar rupiahnya banyak sekali dan ada angkanya. Oke, oke. Uh, mungkin saya sharing pengalaman, Pak, untuk untuk apa yield uh, loss assessment gitu ya. Jadi untuk yang pola mewom itu terus terang masih ongoing, saya belum bisa menyampaikan apa hasilnya. Tapi kami sudah pernah untuk mengukur untuk Asian corn borer. Jadi Asian corn borer itu kita tahu bahwa kemudian kalau tanaman jagung terserang pada V10 ya, oleh satu larva, maka nanti at the end of the season itu akan kehilangan eh, uh, 5% yield loss-nya. Tanaman masih utuh, Jagungnya masih keluar, berbesar, tetapi satu larva pada V10 pada akhir musim nanti akan 5% kehilangan. Dan kalau kemudian kita belajar dari apa, Asian, Corn, Asian Corn borer, Osterinea, itu bisa saja pada serangan yang sangat tinggi, kami di lapangan bisa menemukan 4-5 ekor di dalam satu batang tanaman, dengan 95% tanaman terserang. Nah, tinggal nanti kalau kemudian kita scale up, maka bisa dihitung. Nah. Kami memang akan menggunakan pada pendekatan dulu, yang relatif sama pada dengan pada musim sih menghitung lima persen kan. esen uh, konpolor ini. Hanya kalau, kalau kemudian tidak lebih karena apa S kalau pola uh, membuang itu, itu tanaman mempunyai itu. kemampuan untuk recovery. Sedangkan kalau Asian esen konporer, kalau sudah bolong kan nggak bisa nutup lagi itu bolongannya. Nah itu yang mungkin perhitungannya dan apa designing, di eksperimennya ini yang apa kami masih mencari-cari dan mencoba untuk kemudian nanti bisa memberikan yang lebih apa praktikal dan itu sesuai dengan di lapangan. Tapi uh, monggo ini kalau kalau ada saya kira bisa dikeroyok bareng-bareng nih Pak Bur, teman-teman yang lain yang apa tertarik itu Pak Dono. Iya karena ada informasi bahwa untuk UGF ini walaupun serangannya tinggi namun uh, hasilnya itu masih relatif baik. Jadi uh, kerusakannya terutama kalau itu tidak di awal tapi agak akhir itu walaupun kerusakan daun banyak tapi masih panen masih lumayan baik saya tidak tahu ini benar atau tidak saya kira perlu penelitian di lapangan silahkan mungkin kalau masih ada satu dua penanya masih ada waktu sebelum pengumuman hasil kuis, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan eh, mohon dikirim eh, masih ada pertanyaan lagi oke ini masih ada pertanyaan Apakah untuk dua jenis golongan pestisida yaitu organofosfat dan piretroid sudah ada report di Indonesia bahwa jenis-jenis pesticida golongan tersebut resisten terhadap uh, FAW ini atau UGF ini? Mungkin Pak Andi bisa menjawab dan mungkin perlu juga penelitian uh, secara molekuler juga apakah ini juga sudah ada? Silakan. Kemudian ada satu lagi nih, bagaimana genetik diversity uh, FAW ini di Indonesia? Segera Pak Hari tadi sudah menyampaikan, tadi Pak Hari bisa jawab lagi. Silahkan Pak Andi dan Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi mengenai apa baseline susceptibility volume warm ini baru akan kami lakukan, Pak. Tadi yang saya sebutkan apa ada kerjasama dengan beberapa teman di Asia Tenggara yang kemudian dengan Cisairo itu nanti akan ada beberapa chemical synthetic insecticide yang akan kami uji dan juga beberapa Bt toxin. jadi saya belum bisa mengatakan mengenai Apakah yang ada di Indonesia sudah resisten atau belum gitu ya tapi kalau belajar dari populasi yang kami kumpulkan di Klaten ya, populasi kami yang tadi saya sebutkan sudah 13 generasi itu dari Klaten itu masih susah people karena dengan dosis yang sangat rendah pun itu masih mati semua ya Nah moga-moga yang ada di lapangan masih begitu ya. Kalau yang terjadi nanti seperti yang ada di Cina, waduh kita semakin repotan ini. Oke. Jadi moga-moga nanti tidak terlalu lama kita bisa memberikan hasilnya Pak mengenai bagaimana sih apa karakteristik populasi dari yang ada di Indonesia. Matur nuwun, Pak. Baik. Dan mungkin ada kemungkinan tidak hanya dua grup tersebut Pak Andi yang mungkin bisa dicek dengan golongan insektisida yang lain, jangan-jangan karena yang digunakan di Indonesia lain sehingga ada kemungkinan resisten terhadap uh, golongan insektisida lain selain yang dua tadi, misalnya. Betul. Betul. Baik, ya. uh, Pak Hari, uh, pertanyaan terakhir ini, uh, bagaimana um, diversity, mungkin genetic diversity untuk OKF di Indonesia? Silakan, Pak Hari. Oke, terima kasih. Jadi melihat pola distribusinya, jadi. Sebenarnya genetik diversity itu sangat berkaitan dengan bagaimana gene flow atau bagaimana uh, migrasi dari binatang satu ke tempat yang lain dan sangat-sangat uh, spesifik sekali untuk uh, ulat uh, beda ini, dia memiliki distribusi yang jangkauannya luas sekali. Pertama memiliki daya terbang yang tinggi satu itu, kemudian yang kedua dia mampu bisa ikut lampu pesawat, bisa ikut lampu bis, bisa ikut lampu kapal. Karena imagonya ini adalah tertarik oleh sinar lampu pada malam hari. Ini yang perlu dipahami. Jadi ini akan tidak akan mungkin terjadi genetic diversity-nya itu adalah tinggi. Pasti hampir sama dari satu tempat dengan tempat yang lain. Saya kira itu jawabannya. Pak Pur masih di mute, Pak Pur. Baik, terima kasih. Saya kira uh, dari presentasi dan diskusi tadi, uh, saya kira uh, dapat disampaikan bahwa kita uh, tahu beberapa hal uh, tentang identifikasi, kemudian secara molekuler kita tahu bahwa uh, strinya C, namun banyak tantangan, khususnya bagaimana memformulasikan Uh, PHT atau ITM untuk pengendalian nama ini, kemudian mengakses kehilangan uh, produksi oh, yang ini. mungkin dikonversi menjadi rupiah misalnya itu juga belum ada informasinya. Kemudian juga PR tentang apakah serangga yang datang ke Indonesia atau UKF yang datang ke Indonesia ini sudah resisten terhadap organofosfat dan uh, piretroid dan uh, cemara yang lain. Saya kira banyak PR. Saya kira. Sebagai anggota API, mungkin kita harus bekerja sama, mengeroyok uh, penelitian di sini, dan mungkin ada bagusnya apa ya uh, grup uh, Pokja khusus untuk hama ini mungkin perlu ditingkatkan karena um, kerugiannya, kelihatannya saya yakin walaupun belum ada datanya, saya yakin sangat besar dan petani kita uh, banyak yang menanam padi selain padi juga jagung. Nah kalau betul nanti serangga ini akan menyerang padi juga atau bisa menyerang padi dan jagung, saya kira kerugiannya akan lebih mengkhawatirkan lagi. Karena itu saya kira sudah waktunya kita bekerja uh, sama untuk bersama-sama melakukan penelitian dalam usaha mengendalikan hama ini. Baik, saya kira uh, kita sudah sampai ujung acara. Uh, saya akan menyampaikan pemenang kuis. Pemenang kuis ke-1 yaitu Saudara Rusli Rustam yang dari Zoom, S. dan yang S. dari Youtube Eva Watri Sriulina. Jadi uh, pertanyaannya saya ulang tadi, uh, berapa instansi yang terlibat dalam webinar ini? Jawabannya adalah empat. Empat, empat ya. Kemudian pertanyaan yang sulit, yang kedua adalah siapa uh, Ketua PI Pusat saat ini? Uh, saya kira semuanya jawabannya benar, hanya siapa yang paling cepat. Jadi kelihatannya juri memilih siapa yang paling cepat. Dan pemenang kuis uh, pertanyaan kedua untuk Zoom adalah Saudara Didik Sudiharjo, dan untuk YouTube Fani Oktaviani. Rasanya nama yang ya, agak familiar juga di telinga saya ini. Baik, saya kira uh, itu dan nanti para pemenang akan dihubungi oleh panitia dan um, nggak nggak dipotong pajak, jadi uh, hadiah akan diberikan full. Pak Bu. iya terima kasih, Bapak Ibu semua, saya kira uh, acara sudah selesai, marilah uh, kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam menjadi moderator dalam acara ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke Pak Nazir. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Pur. Karena sudah lebih dari jam 3, sebenarnya ada penyerahan sertifikat kenang-kenangan secara simbolik oleh Pak Dadang. Kira-kira masih cukup Pak Dadang pak dadang masih dimiliki lima menit lagi tambah silakan boleh e, baik e, kepada pak dadang saya persilakan untuk memberikan kenang-kenangan secara simbolik hmm. ya baik terima kasih kepada pak najir ya jadi ini yang pertama saya serahkan kepada ibu dewi sartiami nanti akan meluncur lewat email ibu ya sertifikat ini ya, kemudian yang kedua saya serahkan juga sertifikat Eh, Mas Najir untuk berikutnya eh, Pak Hari ya ini sertifikat yang PI bisa berikan pada eh, apa acara hari ini nanti akan dikirim langsung oleh tim sekretariat ya dan berikutnya kepada Pak Andi kami berikan eh, sertifikat ini semoga bisa diterima nanti dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya. Gitu. Saya atas nama PI terima kasih kepada semua pembicara dan saya sampaikan lagi kita nanti di bulan Agustus akan ada seri ketiga yang kita jadwalkan ada tiga tema di sana nanti. Tadi Pak Andi sudah membuka yaitu tentang tanaman transgenik dan ini sudah kostum dari eh, apa Bayer yang bekerja di Vietnam ya akan menyampaikan transgenik plan kemudian jagung ya tanaman jagung kemudian di bio pesticide ya khususnya insektisida untuk frugiverda nah ini dari industri dan kemudian satu lagi nanti mating disruption ini juga insya Allah sudah confirm jadi tiga pembicara untuk bulan agustus akan confirm dan tiga tiganya sangat uh, distinct sangat berbeda di dalam ininya mudah-mudahan uh, kita semua nanti sehat dan bisa ikut lagi di seri ketiga sekira itu demikian pak Pak Nazir, pengumuman dari PI Pusat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Uh, terima kasih Pak Dadang atas penyerahan sertifikat dan pengumumannya. Uh, acara demi acara sudah selesai dan uh, sangat baik. Terima kasih Pak Pur, terima kasih para narasumber dan Pak Dadang. Uh, sebelum acara saya tutup, ada beberapa pengumuman. Seminar ini dan seminar online berikutnya yang diselenggarakan oleh PI Pusat bersifat gratis free akan tetapi peserta yang menginginkan e-sertifikat dan materi eh, dikenakan biaya sekitar rp 50.000 dan spesialnya eh, jika anggota sebagai anggota PII yang aktif itu mendapatkan eh, spesialisasi yaitu free sertifikat dan free eh, materi seperti itu. Kemudian peserta yang berhasil mendapatkan hadiah giveaway atau door prize tadi wish nanti akan dihubungi oleh panitia. Uh, selanjutnya. E-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email peserta uh, paling lambat tujuh hari kerja. Karena WFH mungkin Sabtu Minggu pun dikerjakan juga. Seperti itu. Uh, rangkaian telah usai uh, dengan sangat baik. Terima kasih kepada narasumber, Pak Andi, Pak Hari, Bu Dewi, moderator yang sangat luar biasa, Pak Purnama Hidayat, Pak Dadang, terima kasih. Uh, semoga uh, acara seminar online ini dan seminar online yang lainnya menjadi uh, tabungan amal ibadah kita semua. Uh, mohon maaf jika ada Amin. yang kurang berkenan di hati Amin. bapak ibu semua. Dari saya, akhir kata: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seminar Allah. ini saya tutup. Terima Waalaikumsalam. kasih, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Asri, Pak Bur Assalamualaikum Pak Arin, Pur? Assalamualaikum Pak Pur Bu Dewi, terima kasih. Luar biasa sekali Bu, terima kasih. Ayah.